Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar Bapak, Ibu? Selamat pagi. Salam sehat Bu Citra, Selamat. Bu Alrisni, Pak Kasman, Bu Faradiba. Terima kasih sudah bergabung Bu Respita selamat pagi terima kasih Bu Pak Kasman Mari udah lewat oh lima menit Pak Diardo sudah bisa kita mulai Bapak Ibu hmm? baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan selamat pagi terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada bapak ibu dosen universitas kristen indonesia yang telah bergabung dan menempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan sosialisasi atau bimtek kita terkait praktisi mengajar angkatan lima yang sebentar lagi akan dimulai, dan juga program dosen berkegiatan di sekolah dan industri. Sebelum kita mulai kegiatan kita, pada pagi hari ini alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa uh, yang, akan dipimpin, yang akan dipimpin oleh uh, Kak Desi. akan uh, saya pimpin, pimpin. Uh, kita bersatu terlebih dahulu ya bapak ibu dalam doa mari berdoa izinkan saya memimpin secara tata ibadah kristen protestan mari kita bersatu dalam doa ya tuhan Allah bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena atas penyertaan dan perkenan sajalah kami dapat menikmati hari baru ini yang telah kau sediakan bagi kami untuk kami bekerja, berkegiatan dan berkarya. Sertai kami Tuhan dari uh, awal sampai pertengahan, khususnya pada kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami lakukan uh, dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi serta menjadi pencerahan bagi kami semua, khususnya terkait kegiatan merdeka belajar kampus merdeka, praktisi mengajar dan dosen berkegiatan di industri dan sekolah. Serta Bapak Ibu yang belum bisa ber, ikut bergabung pada pagi hari ini, hmm. mungkin ada Bapak Ibu yang ingin justru serta di perjalanan dan juga di kegiatan mereka sebelum akhirnya nanti akan bergabung bersama kami di kegiatan ini. Demikian doa ini akan alaskan dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi laporan oleh Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu, lagu Indonesia Raya dan Marsuki Bapak Ibu uh, mohon maaf mohon kesediaannya untuk uh, on cam dan juga menyiapkan uh, dan juga dalam posisi siap ya Bapak Ibu kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Marsuki. kita akan mendengarkan laporan dari Kepala Bagian Perintah Belajar Kampus Merdeka, Ibu Dr. Dr. Anda Erni Murni, SIPD. Kepada Ibu Erni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat sehat, salam pagi. Selamat uh, pagi, Bu. Shalom oh, ya. disampaikan dari NBKM. Hormat Bu Rosvita Pak Gunawan Tampun Saribu, Ibu Nia dan juga Ibu Grace, Prof. Lisinta dan Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan berbagi hal baik, berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh senior di dalam program ini yaitu, Ibu Faradiba dari FKIP. Terima kasih, Ibu Faradiba. Seperti tadi sudah ada, ya. Selamat bergabung! Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi. Kemudian, Ibu Marcelia dari Visipol, untuk berbagi praktik baik apa yang mereka lakukan selama ini. Nah. Di dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sebetulnya pada hari ini juga ada bimtek tentang eh, kegiatan dosen berkegiatan di industri dan sekolah. Nah, sekedar saya sampaikan Bapak Ibu untuk persiapan kita, Universitas Kesehatan Indonesia mengikuti program ini. Kegiatan praktisi mengajar ini merupakan program dari pemerintah platform MBKM Merdeka Belajar. Di mana Universitas Kristen Indonesia dipercaya oleh Dikti untuk menjadi penyelenggara program ini, yaitu praktisi mengajar. Selama sejak dibukanya MBKM di kampus eh, merdeka, kampus merdeka ini, Universitas Kristen Indonesia terlibat mulai dari praktisi mengajar satu hingga sekarang praktisi mengajar empat. Nah, di praktisi mengajar 1 sampai praktisi mengajar 4, para narasumber kita ini e, berpengalaman dan selalu lolos dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan kita hari ini adalah untuk e, Ibu Paradiba berbagi hal baik seperti apa sih membuka akun? Seperti apa sih caranya kita melakukan mengisi akun kita itu sehingga kita bisa dinyatakan lolos. Nah, setelah lolos bagaimana lagi apa yang harus kita lakukan terhadap praktisi kita dan sampai kepada laporannya seperti apa dan menutup kelas. Kira-kira seperti itulah nanti Ibu Paradiba telah berkenan untuk berbagi kepada kita semuanya Bapak Ibu. Dengan harapan Bapak Ibu semakin banyak lagi yang mendaftar di dalam program praktisi mengajar ini. Sama halnya dengan kegiatan dosen Program platform pemerintah MBKM pusat yaitu tentang program e, dosen berkegiatan di industri pada e, praktisi pada term yang lalu Universitas Kristen Indonesia juga dipercaya sebagai penyelenggara dosen berkegiatan di industri. Namun yang lolos dari sekian banyak dosen e, baru satu yaitu Ibu Marcelia dari VisiPol. Berharap dengan beliau berbagi praktik baik bagaimana and Tricks singkat dan apa saja yang didapatkan di sana. Nanti Ibu Ibu Marcelia akan berbagi kepada kita. Itu pada kegiatan eh program platform dosen berkegiatan di industri yang lalu. Namun pada eh, kegiatan platform Umodiki Dosen berkegiatan di industri ditambah bapak ibu menjadi dosen berkegiatan di industri, dan dosen menjadi tim kolaborator di sekolah. Jadi, nanti bapak ibu bagi dosen-dosen yang berkenan, selama ini kan praktisi datang ke kampus kita untuk melakukan pembelajaran di kelas kita. Nah, dalam program dikti kali ini kita para dosen yang keluar ke sekolah boleh untuk melakukan berbagi hal baik dalam kegiatan kita dalam pengajaran kita berlaku untuk semua fakultas jadi tidak hanya untuk dosen-dosen FKIP ya berlaku untuk semua program studi para dosen diharapkan menjadi praktisi yang berbagi keluar dari kampus Nah, di dalam ibu kita juga ada bapak ibu. Dicatat itu secara metadata bagaimana kegiatan dosen-dosen di luar perguruan tingginya. Nah, ini kesempatan bapak ibu, kiranya harapan kami semakin banyak dosen UKI yang mendaftar pada dua platform ini. Dan untuk praktisi mengajar sudah buka bapak ibu. Prof. Kontina, terima kasih sudah hadir. Praktisi mengajar sebagai dosen kolaborator sudah buka sejak 1 Agustus dan berakhir di 16 Agustus. Untuk dosen berkegiatan di industri di luar kampus itu, mulai dari 2 Agustus sampai 18 Agustus. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa gercep. Karena terinformasi bahwa program-program MBKM yang platform pemerintah tetap berjalan, namun kuotanya tidak sebesar yang lalu. Ini terinformasi, mudah-mudahan ini tidak benar. Kiranya kuotanya semakin besar pada tahun ini. Oleh karena itu, besar harapan kami. Bapak Ibu sebagai laporan sekaligus besar harapan kami Bapak Ibu semakin semangat untuk mendaftar dan menularkan menginfokan kepada dosen-dosen di sekitar Bapak Ibu di prodi Bapak Ibu agar mereka segera mendaftar. Dan menurut informasi lagi tidak ada perpanjangan pendaftaran tanggal 16 pukul 23.59 pendaftaran akun akan ditutup otomatis. Nah, demikian pula dengan program eh, dosen berkegiatan di industri. Untuk program praktisi mengajar sudah maaf, untuk program kampus mengajar sudah ada pengumuman ya Pak Gunawan Tambun Saribu, Pak Gunawan eh, terinformasi bahwa yang mendaftar mahasiswa kita ada 79 mahasiswa, satu UKI, dan yang lolos dinyatakan ada 14. Begitu ya Pak Gunawan ya, di, karena pengumumannya ada di akun Pak Gunawan. toh, Kalau tidak salah, namun terinformasi secara email ke MBKM Uki. Ya betul Bu, e, tapi ya. untuk yang DPL belum ya? Ini yang maksud, DPL maksud, belum. Soalnya. Saya mohon Pak dalam laporan ini sekaligus menginformasikan kepada Bapak Ibu kalau boleh Pak Gunawan karena ini kesempatan yang baik ada juga Dekan di sini ada para dosen boleh Pak diumumkan karena kami juga belum tahu nih boleh dibacakan Pak di akun Pak Gunawan sebagai koordinator kampus mengajar delapan. Di Universitas Kristen Indonesia yang telah mendapat surat tugas dari uh, uh, Uki. Nah, kepada Pak Gunawan, boleh saya sambungkan sebentar untuk bisa Bapak mengumumkan Pak karena di akun Bapaklah ada daftar tersebut. Disilakan Pak Gun. Nodong ini Pak Gun ya, mohon maaf. Ya baik Bu, uh, ini nama-nama mahasiswanya aja tuh langsung saya buka akunnya Bu. Kalau memang terterang ter nggak apa-apa, Pak, lebih akurat karena nanti kita akan kirimkan dengan surat rektor atau surat WRAI kepada seluruh prodi. Oh, ini Masuk, biar sekalian dan iya, Kendenwadeknya iya, tahu gitu. Iya, isinya. termasuk apresiasi untuk 79 mahasiswa yang sudah berusaha mendaftar mengikuti tes namun belum lolos supaya belum lolos. tetap menguji semangat mereka. Silakan hmm. Pak Gun. Sebentar ya Ibu, karena memang uh... Pak Gunangan, saya ada Excel-nya nih Pak Kenapa? Mau di-share screen Excel-nya Pak uh, Boleh sih, kalau ini Tapi nggak apa-apa Pak Gun <laughs> Udah, bisa Bang Bisa Pak, sorry Pak, izin ya Pak Oh sebentar ya uh... Oke, okay, eh uh baik bapak ibu sebentar karena ini benar nodong jadi saya nggak ada tahu apa apa langsung ditodong sama bu erni saya pikir saya peserta aja di sini eh ternyata langsung ya pak ya gudang di balik batu oke okay, baik bapak ibu saya akan share terlebih dahulu beginilah akun koordinator jadi bapak ibu karena saya sudah tua juga di kampus mengajar ini sudah dendam kotla jadi mudah-mudahan bapak ibu nanti bisa menggantikan uh, atau Menjadi koordinator di kampus mengajar berikutnya Saya akan share terlebih dahulu Bapak Ibu Sudah terlihat layar saya Bang uh, Ini Pak Gun atau Pak Raski nih? Pak Gun ya? Iya saya Sudah ya, terlihat silakan, Pak. Oke beginilah akunnya Bapak Ibu sebagai koordinator Jadi saya Ada juga akun saya sebagai DPL waktu itu DPL di kampus mengajar 2 dan 3 Jadi saya sebagai koordinator berarti di sini terlihat dari kegiatanku dari sini bisa kita melihat saya itu jadi kampus mengajar di angkatan 4 koordinator juga di angkatan 7 yang sebelumnya ini jadi koordinator juga dan saya juga dijadikan koordinator uh, di angkatan 8 ini. Di sini Bapak Ibu akan terlihat saya lihat dulu daftar mahasiswa uh, Bapak Ibu bisa melihat di sini kalau kita lihat yang mendaftar itu ada sekitar 70 sekian Setan. ya Bapak-Ibu. Tetapi yang lolos itu hanya, jadi kita lihat di sini status ini. Status ini kemarin kalau misalkan ditolak di awal, memang langsung ditolak seperti ini. Karena uh, mungkin nggak ikut tes, atau memang tesnya nggak berhasil. Jadi ada ditolak. Nah setelah ditolak, Uh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi jadi yang yang diproses inilah yang kemarin kalau statusnya diproses inilah yang uh, kalau ada proses diproses berarti dia ikut ujian dan sedang menunggu apa namanya ya uh, apa penentuan lulus atau tidak nah sekarang kalau kita klik aktif program nah inilah yang terpilih bapak ibu nah di sini bisa kita melihat daftar Nama mahasiswa dan uh, lengkap dengan identitas mereka termasuk Prodi, dari Prodi mana aja Contohnya Agnes Lestaris Matupang dari Bimbingan dan Konseling Anes Rafin Huta Barat dari Pendidikan Biologi Dan uh, uniknya yang semester kemarin itu di program kampus mengajar sebelum-sebelumnya ada juga yang dari uh, prodi lain selain FKIP. Nah kalau ini semua yang lulus ini, 4, 13, 14, mengundurkan diri satu orang, semua ini mahasiswa ini berasal dari program studi dari FKIP. Dari program studi yang berbeda-beda. Contohnya Agnes Tari dari... Bimbingan dan konseling Anne dari Pendidikan Biologi, Aprilia dari uh, bimbingan konseling Dendi dari Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi uh, menariknya di kampus mengajar 8 ini ada 14 mahasiswa yang uh, yang lolos uh, dan semuanya ini berasal dari program studi dari Fakultas Ilmu Keguruan begitu juga dengan dosen, jadi kalau kita melihat tadi di kegiatanku ini ada di sini daftar dosen, maaf kalau ada juga beberapa di sini dosen kita yang mungkin kemarin lupa ujian sehingga ditolak ya, jadi lupa ujiannya ada di sini rekan-rekan kita bapak ibu yang sudah mendaftar menjadi DPL, DPL itu adalah dosen pembimbing lapangan yang nanti akan uh, membimbing mahasiswa-mahasiswa yang di memang di uh, di kampus apa namanya dari kampus lain jadi bukan dari kampus kita mahasiswanya tapi dari kampus lain nah ada di sini bapak ibu bisa melihat bu citra bu deli pak doni bu asian pak mangisi bu melda pak rudi oh, pak Sri. bimbing ya bu ya jadi yang yang ini bapak ibu yang diproses nih yang diproses ini eh apa memang sudah ada ya Pengumumannya Belum kan Bang? Semua status aja Belum juga. Pak iya. Belum ada Pak Belum ya Nah ini Bapak Ibu saya nggak tahu Karena memang ini slash-slash Harusnya kalau di proses ini Ada tulisan di proses Dia menunggu Menunggu hasil ujian uh, Kemarin yang virtual Nah sekarang Kalau kita klik di aktif program Juga belum Berarti pengumuman belum Nah jadi mudah-mudahan eh. Bapak Ibu kalau yang ditolak sih, eh tadi nama dosen ya, maaf Bapak Ibu. Oh statusnya masih nol semua, berarti ada perubahan nih. Harusnya ada kemarin statusnya ditolak nih. Mungkin servisnya lagi error atau mungkin ada perubahan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ada banyaklah dari sembilan mungkin ada tujuh atau enam yang lolos. Karena memang yang saya tahu dapat info dari seluruh koordinator PT se Indonesia banyak penurunan jumlah yang di apa namanya yang diloloskan oleh panitia pusat dalam kampus mengajar ini khususnya mahasiswa. Contohnya ada satu kampus yang mendaftar 150 yang lolos hanya dua. Nah, kita masih lumayan dari 70 yang lolos itu 14. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan, uh, Bapak terima Ibu. Terima kasih karena ini Pak Gunawan. Bagian dari apa, Bu? Terima kasih. Baik, terima Bapak kasih. Bapak melengkapi sama -sama. laporan saya dengan cara menodong tanpa menginformasikan sebelumnya. Thank you, Nah, terima kasih Pak Gunawan, luar biasa. Bapak Ibu melenceng sedikit karena pengumumannya baru kemarin sore disampaikan. Padahal pagi kita mendapat email soal proses ya Pak. Mari, Bapak Ibu, mahasiswanya masih banyak yang belum merespon begitu, sehingga mereka mungkin melewatkan proses-proses tertentu. Enggak tahunya siang menjelang sore, dapat informasi sudah ada pengumuman yang lolos, yang lainnya ditolak. Itu berarti mahasiswa kita terlambat merespon atau terlambat membuka akunnya. Ini menjadi masukan buat Bapak Ibu dosen semuanya agar sering-seringlah membuka akun yang pada ibu -ibu saat ini. Uh, Bapak Ibu sudah sering-sering uh, membuka email pada saat Bapak Ibu sudah uh, mendaftar. Nah, bagaimana tip dan triksnya akan disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini? Itu saja laporan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Uh, mohon maaf, ada titipan dari Bapak WRAI bahwa beliau saat ini dari ada di Cikarang dan dalam posisi tidak bisa membuka uh, link zoom kita ini uh, salam dari Bapak WRAI kiranya kegiatan bimtek kita ini berjalan dengan baik hari ini demikian saja dari saya terima kasih Tuhan Yesus memberkati saya kembalikan kepada Diardo. baik terima kasih Bu Erni atas laporan terkait kegiatan MBKM yang telah berjalan dan sedang ada pembukaan dan juga pengumuman dan juga terima kasih tadi kepada Mr. Gunawan sudah uh, memberikan informasi terkait kampus belajar angkatan ke-8. selanjutnya kita akan hmm. dalam sesi inti yaitu pengoparan materi dan bimtek tapi sebelum itu kita uh, sehabis sebelum itu saya izin reminder kepada bapak ibu untuk mengisi presensi yang, yang linknya sudah kami bagikan di kolom chat, dan juga uh, kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi terlebih dahulu, jadi izin kepada Bapak-Ibu dosen untuk uh, persediaan hatinya untuk on-cam ya, Bapak-Ibu yang bisa atau available untuk on-cam, dimohon untuk on-cam. Oke, karena ini juga akan kami screenshot dan sebagai bahan laporan bahwa UKI telah mengadakan sosialisasi dan BIMTEK terkait program praktisi mengajar dan dosen berkegiatan di sekolah dan industri. Mohon kesedihan hatinya Bapak Ibu untuk bisa on cam. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh rekan saya. Bapak Rafi, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta bimtek pada pagi hari ini. Izin Ibu Bapak untuk open kamera. Bu Masda, Bu Fontina, Pak Wisinta, Bu Nia, Pak Rudi, Bu Citra, Oke, okay, Pak Risman, Bu Anggra ini, Pak Teguh. Oke, okay, kita langsung foto aja. Foto kita dua sesi foto pertama senyum dulu, oke, lihat ke kamera bapak ibu, izin, tiga dua satu, sebentar, halaman kedua, tiga dua satu, baik bapak ibu, selanjutnya kita pose Oki Unggul, Oke Unggul, izin bapak ibu, Unggul, tiga dua satu, halaman kedua, oke halaman kedua, tiga dua satu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke rekan saya Bapak Dian. Terima kasih. Baik. Baik terima kasih Pak Raffi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan atau sesi bimbingan teknis yang akan dibawakan oleh Ibu Faradiba, SSI HST selaku dosen kolaborator pada program praktisi mengajar serta kepada Ibu Marcelia Gloria Narida SSMA selaku dosen yang pernah mengikuti kegiatan dosen berkegiatan industri sesi bimtek dan pemaparan materi akan dipimpin oleh moderator yaitu ibu desi ana luban tobing kepada ibu desi waktu dan tempat dipersilahkan selamat pagi bapak ibu suara saya terdengar okay. Terima kasih Pak Diyardo, uh, untuk melangsungkan inti dari acara hari ini. Saya mengundang sebentar Saya mengundang Ibu Faradiba untuk yang sudah bersedia guna menyampaikan berbagai praktik baik sebagai dosen kolaborator program pada program praktisi mengajar. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Baik, Pak. suara saya terdengar. Nah. Tengah bu. Tes saya terdengar dengar, ya. Ah, ya sudah Bu. Ya baik. Uh, terima kasih sebelumnya uh, yang saya hormati Ibu Kepala Bagian FTKN Ibu Er beserta staff. Uh, kemudian uh, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada kegiatan kita hari ini. Uh, mungkin uh, saya sedikit sharing uh, terkait dengan apa saja uh, yang kemarin sudah uh, saya uh, lakukan atau yang sudah saya lewati pada uh, kegiatan praktisi mengajar pada periode tiga dan pada periode empat. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat di layar bapak-ibu masing-masing? Sudah. Itu. Ya, baik. Di sini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait kegiatan praktisi mengajar sebagai dosen kolaborator. Jadi seperti apa yang harus kita lakukan atau bagaimana yang harus kita pahami gitu pada program praktisi mengajar sebagai dosen kolaborator. Yang pertama, mungkin dari segi manfaat, mungkin Bapak-Ibu sudah paham betul ya, dan memang sudah tertulis atau termaktub di dalam website di praktisi mengajar bahwa manfaat ketika kita mendapatkan program kegiatan praktisi mengajar ini kan yang pertama untuk melakukan kolaborasi kemitraan dengan praktisi, kemudian dari kita di perguruan tinggi yaitu khususnya dosen dan mahasiswa itu bisa memiliki jejaring dengan praktisi ahli dan Selanjutnya, dalam pelaksanaan eh, ini pun juga mampu eh, bisa mendukung untuk program NDKM eh, bagi mahasiswa, dan kemudian memberikan edukasi eh, khususnya kepada mahasiswa terkait dengan pengalaman belajar yang baru. Gitu. Karena pada selama ini ketika eh, pembelajaran di kelas dengan eh, dilakukan oleh dosen tentunya kan berbeda dengan yang dilakukan oleh praktisi. Mungkin ada pengalaman baru yang mungkin bisa di diterima gitu, bisa ditemukan oleh mahasiswa. Seperti itu. Nah, yang pertama mungkin uh, kita mulai pada pembukaan uh, pembuatan akun dosen. Nah, mungkin uh, di Bapak Ibu sudah ada yang memang sudah membuat akun ya, tapi mungkin ini saya fokus uh, untuk Bapak Ibu yang memang uh, baru memulai uh, mengikuti program praktis mengajar pada periode kelima ini. Nah, yang pertama untuk pembuatan akun dosen uh, ini yang pertama adalah kita masuk ke website praktisi mengajar yaitu di praktisimengajar.campusmerdeka.com.id Nah, untuk kita apabila kita belum punya akun praktisi mengajar itu bisa dengan dua cara. Yang pertama boleh dengan mengklik masuk atau login atau boleh langsung ke daftar sebagai dosen atau yang tombol sebelah kanan seperti itu ya. Nah, untuk yang sudah punya akun bisa langsung ke klik tombol Masuk atau login. Adapun beberapa fitur yang ada di halaman awal web praktisi mengajar itu nanti ada panduan. Mungkin bisa Bapak Ibu baca juga terkait panduan apa saja yang bisa Bapak Ibu temukan informasinya pada program praktisi mengajar. Nah di sini ketika masuk di kita klik masuk dan login itu bisa juga ketika kita mau daftar itu bisa dari daftar sebagai dosen jadi bapak ibu bisa ngeklik dosen kalau bapak ibu belum punya akun tapi kalau sudah punya akun nanti tinggal dimasukkan email yang sudah aktif dan password dan uh, diklik masuk seperti itu. nah uh, di sini untuk uh, bapak ibu yang belum uh, yang baru mendaftar nanti di sini setelah uh, mengklik daftar untuk sebagai dosen nanti ada uh, isian terkait dengan identitas diri yang harus bapak ibu isi mulai dari nama lengkap NIDN uh, nomor telepon Email dan sandi seperti itu. Kemudian e setelah selesai diisi sampai keseluruhan sampai bawah, nanti Bapak Ibu bisa mengklik e daftar seperti itu. Nah e setelah daftar nanti akan masuk e tampilan seperti ini. Silahkan periksa email Anda. Nah kemudian Bapak Ibu boleh masuk ke email Bapak Ibu. Nah nanti di sini akan masuk praktisi mengajar untuk verifikasi email. Nah kemudian di sini Bapak Ibu buka uh, email masuk praktisi mengajar nanti Bapak Ibu boleh menekan uh, mengklik verifikasi akun nah nanti uh, akan setelah diverifikasi akan kembali ke halaman awal masuk login di uh, praktisi mengajar seperti itu nah uh, seperti yang tadi jadi tinggal memasukkan email yang sudah terdaftar dan password kemudian diklik masuk Nah dari sini uh, Bapak Ibu sudah uh, Punya akun dari praktisi mengajar. Nah, ketika bapak ibu sudah masuk, nah di sini bapak ibu bisa melihat profil dari bapak ibu. Nah, untuk profil dosen di sini, kalau tidak salah, itu ada tiga status: profil dosen itu ada draft, ada publish atau submit, atau ada verified. Nah, kalau draft ini memang masih ada di masih dalam bentuk. Draft ya Bapak Ibu, jadi memang belum bisa kita membuat uh, mata kuliah untuk dilakukan kolaborasi. Nah di sini uh, nanti sudah terisi profil dosen uh, yang Bapak Ibu tadi sudah isi pada saat Bapak Ibu mendaftar uh, untuk membuat akun ya. Nah kemudian uh, apabila ada yang mau direvisi itu masih bisa direvisi kembali di profil dosen ini, kemudian nanti menambahkan uh, SKJJA terakhir Bapak Ibu. Nah, untuk memastikan nanti setelah Bapak Ibu upload, nanti akan muncul tombol preview. Nah, dari tombol preview itu Bapak Ibu bisa klik untuk memastikan dan memang apabila sudah dipastikan uh, datanya sudah benar dan semua terisi, itu nanti bisa diklik di publish. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik publish, itu tidak langsung akun Bapak Ibu menjadi verified. Nanti itu bisa... Publish atau submit. Nah nanti bapak ibu akan menunggu atau menghubungi di bagian admin PT dalam hal ini pengelola uh, praktisi mengajar BAA untuk MBKM dan uh, untuk memverifikasi akun bapak ibu. Jadi uh, ketika bapak ibu sudah terverifikasi, baru bapak ibu bisa membuat mata kuliah. Nah ini contohnya misalkan untuk akun saya sudah terverifikasi, jadi nanti fitur-fitur ini nanti akan sudah lengkap di akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat mata kuliah, mencari praktisi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk akun sudah selesai kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita membuat kelas kolaborasi? Yang pertama adalah seperti biasa kita masuk ke halaman praktisi mengajar, kemudian nanti setelah masuk kita pastikan kembali Bapak Ibu apakah status Bapak Ibu sudah terverifikasi atau belum. Nah, di sini kalau sudah terverifikasi di sebelah kiri itu fiturnya Bapak Ibu boleh klik uh, mata kuliah. Nah, dari sini ada beberapa informasi yang wajib Bapak Ibu baca. Karena ini adalah petunjuk yang memudahkan Bapak Ibu untuk uh, bisa melanjutkan proses-proses dalam pembuatan uh, mata kuliah yang rencana dikolaborasikan dengan praktisi. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada tombol tambah ketika bapak ibu ingin membuat mata kuliah. Nah, di sini ketika kita sudah mengklik tambah tadi, nanti akan muncul uh, seperti ini, Betul. Jadi uh, untuk mengisi identitas yang dibutuhkan di mata kuliah ini, uh, mungkin sebagai awal bapak ibu harus mempersiapkan RPS-nya terlebih dahulu, gitu. Jadi karena uh, untuk Uh, isian dari mata kuliah ini nanti akan menyesuaikan dengan RPS Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, karena nanti pada akhirnya juga akan ada mengupload rencana uh, pem pembelajaran semester gitu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya misalkan untuk kapasitas mahasiswa itu 10 sampai 50. Jadi mahasiswanya harus rentang 10 sampai 50 orang gitu. Kalau kurang dari situ biasanya mungkin uh, tidak lolos atau uh, lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah, ini maksimal 200 karakter atau 200 kata tidak boleh lebih, seperti itu ya. kurang boleh, tapi tidak boleh lebih. Seperti itu. Nah, kalau sudah diisi dengan identitas yang dibutuhkan sesuai dengan RPS Bapak-Ibu, mungkin boleh uh, di-upload, kemudian nanti ada tombol review, bisa di-preview kembali, kemudian disimpan untuk uh, apabila kita sudah memastikan bahwa isian identitas tambah, uh, untuk mata kuliah yang kita ajukan itu sudah benar nah mungkin ini sebagai opsional bapak ibu eh, tidak wajib di, dilakukan jadi eh, biasanya kalau kita buat RPS eh, biasanya saya menambahkan di halaman ter, di halaman terakhir dari RPS itu adalah rencana kolaborasi praktis mengajar jadi eh, sudah eh, dibuat eh, tabelan seperti ini bapak ibu karena nanti eh, nam, eh, identitas identitas ini kan yang tinggal di copy masuk ke entrian data untuk eh, kelas maupun mata kuliahnya dikatakan eh, karena untuk praktisi mengajar itu kan durasinya 12 jam Bapak Ibu. Jadi nanti di sini bisa bisa lebih mudah Bapak Ibu menentukan pada saat pembuatan kelasnya. Jadi misalkan untuk 12 jam itu kita mau atur menjadi berapa kali pertemuan? Bisa 8 kali pertemuan, bisa 6 kali pertemuan atau bisa 4 kali pertemuan, seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah menambah tadi sudah menyimpan, nanti di sini akan muncul mata kuliah yang sudah kita buat. Ya, mata kuliah tapi statusnya masih draft. Nah di sini eh, yang yang selanjutnya bapak ibu lakukan adalah mengklik kelas gitu untuk membuat kelas. Jadi mata kuliahnya sudah ada tapi kelasnya belum kita buat. Jadi yang pertama setelah kita membuat mata kuliah kita adalah membuat kelasnya. Ya, karena mata kuliahnya bisa jadi mata kuliah contohnya mata kuliah statistika kita, tapi kelasnya ada dua misalkan kelas A dan kelas B seperti itu. Nah kita klik kelas. Eh, selanjutnya nanti Uh, seperti biasa ada ada informasi terkait dengan uh, identitas kelas misalkan nama kelasnya apa misalkan kelas A kelas B gitu ya kemudian nama dosen yaitu bapak ibu sendiri NIDN kemudian apabila uh, mata kuliah tersebut tim teaching nanti mungkin partner dosennya siapa nanti bisa bapak ibu pilih sudah terdata di situ kemudian uh, isian isian yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam kentrian data ini kemudian bapak ibu tambah Nah, eh, di sini ketika sudah ditambah, nanti akan muncul kelasnya, Bapak-Ibu. Misalkan kelas A, ini sudah ada. Kemudian statusnya juga masih draft. Nah, nanti di sini ada beberapa tombol aksi yang Bapak-Ibu harus perhatikan. Nah, ini jangan lupa di-scroll, Bapak-Ibu, karena kadang sempat berpikir, oh, cuma dua tombol, tapi ketika kita scroll ke kanan, itu ada banyak tombol, ada rencana pertemuan, data praktisi, kirim, ubah, dan hapus. Nah. Selanjutnya ketika kita sudah membuat kelas, kita akan uh, membuat uh, rencana pertemuan Tadi yang saya bilang untuk 12 jam satu praktisi itu kan maksimal 12 jam Bapak Ibu. Jadi 12 jam itu Bapak Ibu boleh uh, desain apakah per pertemuan apakah per pertemuannya sekali pertemuan dua jam atau sekali pertemuan satu setengah jam atau sekali pertemuan 3 jam seperti itu uh, nanti bisa bapak ibu desain sedemikian rupa tergantung dari bapak ibu sendiri gitu. Nah dari sini bapak ibu klik rencana pertemuan, kemudian nanti di sini bapak ibu membuat mendesain pertemuannya. Misalkan kalau untuk biasanya kalau saya untuk hitungnya lebih enak mungkin dua jam 0 menit misalkan dua jam dua jam jadi kalau untuk enam pertemuan kan jadi totalnya itu 12 jam gitu dengan topiknya nanti bentuk pertemuannya ya nanti bisa dipilih apakah dia latihan, apakah tutorial, praktikum dan lain sebagainya. Kemudian bisa disimpan. Nah di sini kalau ketika sudah ada rencana pertemuannya, nah eh, sebenarnya untuk mengajak kolaborasi dengan praktisi itu sebenarnya ada dua cara, Bapak Ibu. Ada kita yang eh, melamar ke praktisi atau praktisi yang melamar ke kita seperti itu. Nah yang pertama, apabila misalkan Bapak Ibu sudah punya rekanan dalam hal ini praktisi, jadi Bapak Ibu nanti bisa uh, melihat data praktisi di sini atau bisa juga cari praktisi, gitu ya. Nanti uh, dari sini Bapak Ibu bisa cari di sini uh, cari nama praktisinya siapa. Apabila sudah ketemu, nanti di sini bisa diklik aja kolaborasi. Tapi apabila misalkan Bapak Ibu nggak punya rekanan, misalkan untuk mata kuliah. Uh, contoh misalkan mata kuliah statistika gitu bapak ibu nggak nggak tahu nggak punya rekanan misalkan siapa kira-kira praktisi yang saya mau pilih nah itu nanti bisa kalau memang sudah dipastikan rencananya nanti nasib bapak ibu bisa tinggal kirim mata kuliahnya juga nanti dikirim nanti terpublish nanti di sini di sebelah kiri itu nanti ada bapak ibu bisa klik praktisi yang tertarik bisa seperti itu jadi nanti kadang-kadang itu bapak ibu akan mendapatkan eh, apa ya semacam email atau whatsapp dari praktisi gitu karena eh, mata kuliah bapak ibu sudah terpublis mungkin eh, praktis ada praktis yang melihat dan tertarik nanti bisa eh, berkomunikasi dengan ibu langsung menghubungi ibu langsung baik itu via email maupun whatsapp jadi bisa seperti itu bapak ibu jadi bisa kita yang mengapply atau bisa dari praktisinya yang apply ke kita, jadi kita yang tinggal memilih siapa nih yang baik gitu ya untuk bisa kita ajak kolaborasi. Nah itu tadi selanjutnya, nah di sini statusnya masih draft. Nah ketika uh, mata kuliah kita statusnya masih draft, Bapak Ibu, jadi praktisi tidak bisa melihat, belum belum bisa memilih mata kuliah kita gitu. Tapi ketika kita sudah mengklik kirim, berarti kan di sini statusnya berubah menjadi publish. Nah ketika dia sudah publish, uh, praktisi itu sudah bisa melihat, oh ini eh, apa mata kuliah yang ditawarkan misalkan oleh eh, Ibu Farah, misalkan jadi nanti kalau misalkan dia sesuai dengan bidangnya, tentunya dia akan mengetuai atau mengajak kolaborasi Bapak-Ibu seperti itu. Nah, eh, mungkin eh, beberapa hal yang perlu diperhatikan, ini mungkin juga pengalaman yang sudah saya alami selama dua kali periode ya, periode tiga dan periode keempat. Yang pertama adalah pastikan kepakaran praktisi dan bidang pekerjaan sesuai dengan mata kuliah, gitu. Jadi, uh, uh, karena kalau yang saya perhatikan itu semakin periodenya, uh, uh, yang sekarang itu semakin diperketat terkait dengan kelulusan uh, lolos praktisi mengajar gitu. Kalau kemarin mungkin yang waktu masih angkatan satu, angkatan dua itu uh, mungkin nggak terlalu ini, nggak terlalu diperhatikan gitu. Tapi kalau uh, yang terakhir ini yang saya rasa saya mengajukan. Tiga mata kuliah yang lulus cuma satu, gitu. Jadi, ya, mungkin uh, agak agak diperketat terkait dengan kelolosan dari uh, praktisinya, gitu. Praktisi mengajar. Nah, di sini uh, Bapak-Ibu harus memastikan kepakaran praktisi, gitu. Jadi, jangan sampai misalkan bah, uh, karena Bapak-Ibu punya rekanan, misalkan saya punya sahabat, itu uh, misalkan guru, gitu. Tapi yang Bapak-Ibu tawarkan mata kuliahnya mata kuliah statistika. Nah, gitu. Uh, cv nya praktisi mengajar yang sahabatnya bapak ibu misalkan uh, tidak sesuai sama rps yang bapak ibu tawarkan nah, itu juga bisa jadi mungkin salah satu alasan kenapa uh, mata kuliah bapak ibu tidak lolos di praktisi mengajar. Kemudian memperhatikan rekam jejak praktisi melalui cv yang telah diunggah ini juga penting bapak ibu karena saya juga ada pengalaman yang kurang enak gitu ya bapak ibu karena uh, uh, ada Praktisi yang uh, memang saya tidak tidak kenal jadi gitu. jadi saya memang melempar mata kuliah saya gitu jadi ada yang tertarik ya saya hubungi gitu kan eh, dia yang menghubungi saya nah kebetulan ada satu praktisi yang saya nggak kenal dan dia menghubungi saya dan memang dia satu-satunya yang uh, menghubungi saya ya udah saya terima gitu tanpa melihat rekam jejak gitu kan nah, di akhir-akhir uh, uh, selesai itu uh, agak sedikit mengacaukan mungkin ini juga sudah sudah diterima ya oleh pihak BAA juga, nah itu lebih seperti itu, jadi kurang aku lah dalam pelaksanaan proses praktisi mengajar yang kemarin. Kemudian mencermati praktisi yang sudah mengajar kolaborasi, jadi nanti akan ada banyak, misalkan apalagi kalau mata kuliah yang yang umum, yang misalkan statistika, manajemen itu pasti akan banyak yang menghubungi bapak ibu, apabila bapak ibu sudah mempublish mata kuliah bapak ibu ada tiga orang, empat orang, jadi bapak ibu mungkin bisa lebih selektif memilih gitu. Contohnya seperti saya kemarin ada tiga orang yang mau, mau, mau apa, ber, uh, tertarik dengan mata kuliah misalkan yang titik panas. Saya sudah uh, mengfilter gitu, saya mau praktisi yang offline gitu, saya nggak mau yang online. Jadi uh, yang yang bisa, yang mereka bersedia offline itu yang saya pilih seperti itu. Jadi nanti tergantung dari bapak ibu praktisi seperti apa. Karena kan ini terkait dengan seperti apa pelaksanaan pra, uh, proses Kelasnya ke depannya gitu, jangan sampai uh, uh, kita juga harapannya yang penting lolos gitu. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kebutuhan dari mahasiswa, karena saya merasa kalau offline itu kurang maksimal gitu. Jadi, saya mau offline, jadi mahasiswa juga merasakan, oh, ada nih praktisi yang benar-benar hadir, dan dia menjelaskan langsung itu, menurut saya jauh lebih uh, apa ya, bisa diterima dengan maksimal kalau nah, mahasiswa, tapi itu uh, semua. Uh, apa namanya pilihan dari bapak ibu sendiri. Kemudian uh, setelah lolos nanti uh, mata apa mata kuliah uh, dari praktisi mengajar, bapak ibu harus mengontrol atau memonitoring atau memantau uh, di logbook yang sudah dibuat oleh praktisi. Kemudian uh, mengontrol terkait dengan jumlah jam mengajar, ke kemudian bagaimana monitoring evaluasi tiap pertemuan dan uh, tidak kalah penting adalah uh, tentunya Bapak Ibu harus memastikan bahwa uh, praktisi nanti itu akan diberikan semacam implementation of agreement atau uh, perjanjian kerjasama ya nanti sudah di, dibuat formatnya oleh BAA ya tentunya ya nanti BAA yang uh, apa, memberikan nanti sebisa mungkin diingatkan praktisi untuk segera mengirimkan uh, format uh, form dari uh, perjanjian kerjasama untuk uh, kepentingan uh, dokumen dalam kerjasama uh, UKI seperti itu dan selanjutnya adalah menyepakati jadwal dan target uh, capaian pembelajaran dengan kampus. Nah uh, untuk pelaksanaan ini untuk apabila uh, kita lolos ya lolos kuliah ya uh, kelas kolaborasinya. Nah yang pertama uh, di sini bapak ibu harus memantau. Jadi tidak misalkan uh, sudah uh, apa praktisinya sudah mulai mengajar nih. Nah kadang kita uh, merasa ya udah sudah di handle sama praktisi, tapi kita tidak memperhatikan, jadi kita tidak memantau. Itu juga mungkin di Bang, nggak yang kayaknya bu ini ya? Ibu Faradiba? Ibu Faradiba? Uh, Bu Faradibanya lagi login ulang, Bu. Oh, login lagi, ya Internetnya kayaknya. Nah, ini Bu Faradiba di join. Baik. Uh, ada beberapa yang minta join. Uh, harus di-admit ya, Bang Rafki. Boleh, bu bisa masuk otomatis ya otomatis bu baik terima kasih silakan maaf terputus ya tadi mana tadi sudah sampai mana mas mohon maaf sampai memantau memantau bu memantau memantau praktisinya bu oke saya mohon maaf bu mungkin karena terkendala sinyal bapak ibu saya lanjut di sini tadi ketika Ulang ya ketika um, kita sudah lolos ya kita sudah lolos jadi yang harus kita lakukan adalah memantau memantau uh, realisasi dari kelas yang sudah berjalan seperti itu jadi di sini nanti Bapak Ibu boleh klik uh, logbook tadi ya logbook kemudian nanti uh, tampilkan kolaborasi saya untuk bisa melihat uh, mata kuliah Bapak Ibu gitu ya nanti diklik pertemuan di sini nah, dari sini. Bapak Ibu harus memastikan untuk realisasi jamnya gitu jangan sampai kurang atau jangan sampai lebih mungkin boleh ya tapi kalau kurang jangan sampai karena terkait dengan mungkin honor dari praktisi seperti itu ya nanti di sini boleh bapak ibu lihat detail logbooknya jadi apa aja yang diajarkan nanti itu kan yang di yang di, karena ada beberapa dokumen yang dibutuhkan bapak ibu contohnya presensi BAP, dokumentasi mulai dan berakhir gitu. itu harus bapak ibu pastikan Apakah itu sudah lengkap atau tidak? Nah, selanjutnya di sini ketika eh, apa proses eh, perkuliahan itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh praktisi, nanti praktisi akan me, apa nanti di sini statusnya adalah sudah submit. Jadi sudah submit ini maksudnya bahwa praktisi sudah menyelesaikan menyelesaikan eh, proses eh, pembelajaran ya proses pembelajaran selama eh, pertemuan yang sudah ditentukan kita. Gitu. Jadi nanti dari kita sebagai dosen kolaborator nanti kita akan mengkonfirmasi, mengkonfirmasi atau verifikasi. Boleh direvisi atau boleh diterima gitu. Gak direvisi misalkan ada yang kurang, misalkan presensinya kurang atau mungkin BAP-nya yang tidak sesuai itu nanti bisa Bapak Ibu klik revisi terus nanti diberikan catatan apa yang kurang sehingga nanti selanjutnya akan dilengkapi oleh praktisinya. Atau kalau memang semuanya sudah lengkap dan ini sudah benar, nanti Bapak-Ibu tinggal terima logbook nah itu berarti bahwa kita sudah menyetujui terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah diajukan oleh praktisi seperti itu. nah terakhir adalah menutup kelas. nah di sini nanti statusnya ada aksi terkait dengan tutup kolaborasi apabila kita sudah memastikan seluruh kegiatan, seluruh jam, seluruh dokumen sudah dipenuhi untuk mata kuliah tersebut seperti itu nah yang terakhir ini apabila bapak ibu mau mendapatkan sertifikat ya hmm. untuk mungkin uh, tambahan buat uja uh, atau dan lain sebagainya nanti bisa di bagian sertifikat kemudian untuk sertifikat seperti itu jadi memang sebenarnya uh, mungkin di bapak ibu yang masih baru ya mungkin bingung kok terlalu banyak aksi aksi yang kita lakukan gitu tapi tidak apa-apa karena saya pikir di uh, praktisi mengajar ini yang sudah dikelola oleh pihak MBKM BAA di UPI itu uh, cukup sering mengadakan pertemuan via zoom nanti apabila ada hal yang merasa bapak ibu bingung uh, di situ juga kalau nggak salah di uh, pada setiap periode periode itu akan ada koordinator dosen jadi nanti bapak ibu boleh bertanya ketika uh, proses itu berjalan gitu. jadi tidak harus dipahami sampai semuanya sampai sekarang gitu. Nanti akan uh, apa? Bisa berjalan ya nanti karena dalam pelaksanaan praktisi mengajari ini, nanti cukup banyak pertemuan-pertemuan uh, Bapak Ibu. Jadi saya saya harap mungkin pertemuan-pertemuan uh, yang sudah ditentukan nanti oleh pihak BAA mungkin Bapak Ibu bisa hadir begitu pula dengan praktisnya. Jadi sehingga kendala-kendala uh, dan Uh, Ketidaksepahaman uh, sepahaman gitu ya, karena itu pasti akan ada. Itu nanti bisa uh, diselesaikan atau mendapat solusi pada saat pertemuan-pertemuan, baik itu monet dan lain sebagainya yang sudah dibuat nanti oleh BAA. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Uh, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu uh, Faradiva. Uh, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya mohon ditahan dulu. Uh, terlebih dahulu kita mendengarkan Papa Bu Ibu Marcelia, dosen pro di Ilmu Komunikasi. Uh, beliau sebagai dosen berkegiatan industri pada periode tahun 2003. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Desi. Uh, selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyapa Selamat siang kepada Bapak WRAI, selamat siang kepada Ibu Koronator MBKM, selamat siang juga kepada Bapak Ibu semua dan juga tim MBKM UKI tentunya. Saya saat ini ingin memaparkan tentang pengalaman dan juga tips and trick bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar di program dosen, mungkin sekarang bangga berbeda ya, tapi... Intinya, mirip dengan yang e, dari tahun lalu, saya lolos dan ikuti. Izin Bu Desi, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah, Bu. Oke, untuk PPT, sebentar saya akan tampilkan. Untuk PPT, apakah sudah tampil? Belum, Bu. Oke, udah tampil ya, Pak Raffi ya? ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Marselia Gloriana Rida. Saya dosen Fisipol dari Prodi Ilmu Komunikasi dan saya lolos dalam program dosen berkegiatan di industri. Program ini merupakan program di bawah langsung sumber daya dikti dan saya ditempatkan di PT Karya Signifikan Konsultama. Nah, saat selain dengan dosen industri, pengalaman saya di program BKM saat ini saya sebagai DPP MSI B6 di PT Midi Utama Indonesia atau Afamidi dari Maret hingga Juni lalu. Juga saya menjadi dosen kolaborator praktisi mengajar yang kedua, ketiga, dan keempat dari berbagai mata kuliah yang saya ajarkan di Prodi Ilmu Komunikasi Uki. Nah, apa sih dosen berkegiatan industri? Jadi dosen berkegiatan industri ini Bapak Ibu lebih fokus kepada hubungan pada dosen dan juga industri. Jadi kita tidak memang tidak terlibat dengan adanya ma mahasiswa. Kalau MSIB kita e, menjadi dosen penamping program, program itu dilibatkan oleh mahasiswa. Kalau ini tidak hanya dosen dengan industri dan sumber daya Dikti. Jadi dosen industri itu apa? Dosen yang ditempatkan oleh sumber daya Dikti. Kenapa ditempatkan oleh sumber daya Dikti? Karena SK-nya langsung dari Kemdikbud. Langsung nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu uh, proses juga uh, pengumumannya yang di langsung di Kemdikbud. Jadi nama Bapak Ibu langsung terkoneksi kepada Kemdikbud. Dan di sini itu kita sebagai dosen ditempatkan untuk melakukan pemecahan masalah maupun pengembangan industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen. Nah jadi Bapak Ibu, di sini industri yang masuk ke dalam program ini adalah industri yang memang seringkali terlibat di dalam proyek-proyek pemerintahan atau pengembangan-pengembangan terkait pemerintahan. Nah, setiap industri ini memang pasti tentunya memiliki masalah dan pemecahan masalah itu dilakukan oleh dosen. Jadi apa yang kita miliki selama ini di dalam perkuliahan, apa yang kita miliki sebagai hubungan-hubungan kita industri dilakukan di sini. Nah, dalam setiap dosen akan memiliki satu partner praktisi dengan level minimal manajer atau kepala bidang. Jadi bapak ibu jangan khawatir, ah, masa sih saya dimentorin, saya seorang dosen minimal S2 dimentorin oleh yang eh, praktisi tapi tidak ada background pendidikan tidak tidak mungkin bapak ibu karena dalam sini di sini kita akan partner praktisinya itu minimal manajer atau kepala bidang. Jadi apa fungsinya partner-partner ini? Dia eh, menceritakan tentang korporat bersama bapak ibu melakukan pemecahan masalah. Lalu kemudian dalam satu industri bisa saja terdapat lebih dari satu dosen yang ditempatkan pada divisi sesuai keahliannya. Jadi dalam satu industri bisa saja dapat ada tiga dosen, tapi berbeda dari masing-masing perburuan tinggi yang lolos dan itu berdasarkan keahliannya. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu misalnya dari program studi, misalnya saya dari komunikasi, kemudian saya tiba-tiba ditempatkan di divisi keuangan, itu tidak, karena sesuai dengan bidang keahliannya dan dosen yang terlibat dalam dan dalam dalam kegiatan ini dosen ini terlibat dalam rapat internal maupun eksternal. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Perbedaan program ini dari program MBKM saya lihat lainnya adalah dosen langsung in charge di dalam. Apapun permasalahan industri, apapun yang dibahas industri dan apapun yang dituntut oleh direktur perusahaan dosen di dalam. Jadi kita ikut rapat internal, rapat eksternal, dan kegiatan sehari-hari ini yang disesuaikan dengan kegiatan dosen. Berapa masa waktu pelaksanaannya? Pada saat saya 15 hari per satu bulan. Jadi selama 15 hari, bapak ibu harus mengunjungi industri tersebut. Memang nggak harus 8 jam kita kayak karyawan tidak, tapi tapi ada kita harus dalam satu hari ini rapat. Nah kemudian misalnya besok ada event apa atau kita menyelesaikan program apa itu kita melakukan dalam hitungan hari dan itu dilaporkan semua nanti ke platform sumber daya dikti dan ada monetnya. Dan kemudian di sini kita Nami juga berbeda dengan program-program MBKM lainnya. Kalau di dosen berkegiatan industri khususnya yang saya ikuti di tahun lalu, ini kita daftar sendiri ke platform lain nah kepotong ke platform sumber daya dikti kita daftar sendiri, kemudian kita meminta surat tugas mendaftar dari Pak WRAI, Kemudian kita daftar sendiri, ikuti seleksi sendiri, wawancara sendiri, jadi semuanya individu berdasarkan kemampuan dosen. Universitas tidak eh, tidak turut campur, ibaratnya universitas Universitas eh, harus apa memberikan, misalnya kayak rekomendasi, menentukan lulus atau tidak tidak. Jadi Bapak Ibu berjuang sendiri dengan kemampuannya. Nah itu eh, perbedaannya. Nah eh, ini, nah ini yang saya bilang tadi sangat berbeda pertama ketika dari di foto saya yang sebelah kiri ini adalah ketika pembekalan setelah lulus itu pembekalan langsung sumber didikti kalau program praktisi mengajar kita pembekalan dari MBKM UKI kita tidak berhubungan dengan uh, PD Dikti. tapi kalau di Dosen industri kita langsung ke sumber daya dikti. Kita langsung dengan orang sumber daya dikti, langsung incar di dalam, dan yang di sebelah kanan foto ini ada pada saat saya uh, ujian wawancara. Itu saya blur namanya karena itu ada daya dikti di situ, dan kita diwawancara satu di daya dikti, dan satu orang dosen yang dianggap memang dia sudah pakarnya di industri bagi pemerintah, gitu jadi. Ini kita uh, diwawancarai. Nah, nanti saya akan kasih clue-cluenya, karena pertanyaan yang diajukan tidak teoritis. Sama sekali tidak teoritis. Ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan te berjawaban teoritis, atau buku banget, itu langsung next. Gitu Dia langsung next, meminta ganti jawaban. Nah, ini yang saya bilang bahwa kalau kita lolos dosen industri, kelebihannya adalah nama kita langsung didikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini seperti di sini saya screenshot pada saat hasil seleksi wawancara, hasil seleksi dokumen, semua pengumuman akhir itu dipublish di dikti.kemdikbud.go.id sehingga ketika ada orang lain yang mencari nama Bapak Ibu, itu akan muncul bahwa kita pernah uh, lolos dalam sebuah program. Dan di sini surat yang dikirimkan oleh Dikti itu langsung kepada pimpinan universitas. Dalam hal ini adalah rektor universitas. Jadi, menurut saya ini program yang uh, sangat besar sekali uh, untuk pengembangan kita sebagai seorang dosen. Nah ini next lagi, saya ditempatkan di PT Karya Signifikan Konsultama. Letak uh, uh, kantornya ada di Epilwalk Sentrum Kuningan, jadi di Rasuna Said dan di sebelah Gedung Bakri Tower. Dan di sini ini adalah foto di ketika kami Monef didatangi oleh sumber dikti langsung. Jadi ketika jadi ada jadwal di mana satu bulan satu kali itu Monef dari dikti dan dia ada ada yang datang langsung, ada yang secara online. Nah ini perusahaan ini bergerak di bidang apa? Dia dibilang jasa uh, pelatihan. Ya, jadi memang jasa pelatihan dan sering untuk pelatihan pelatihan di Kementerian Keuangan, pelatihan perpajakan. Nah apa sih permasalahan dia? Jadi permasalahan dia adalah kurangnya pengelola media sosial dan perluasan publik sasaran. Perusahaan ini selama ini mengandalkan kemenangan terhadap proyek pemerintah, tapi jadi dia tidak terlalu luas publik sasarannya. Itu permasalahannya sehingga saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan spesifikasi bidang saya di public relations dan khususnya di social media spesialis, saya diminta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu kemudian dari dari yang saya ikuti selama kurang lebih enam bulan, solusi dan karyanya adalah saya menghasilkan SOP pengelola media sosial yang digunakan oleh industri dan diterbitkan surat dosen karya dosen digunakan di industri. Kemudian saya melakukan juga segmentasi publik dan saya menghasilkan konsep perluasan publik untuk industri. Kemudian video karya sosial media spesialis yang juga digunakan oleh industri. Nah, jadi memang ini praktikal sekali buat Bapak Ibu saya yakin di UKI dosennya kan banyak banget yang selama ini punya pengalaman di industri. Nah, ini kesempatan sekali buat Bapak Ibu kita terjun ke industri di danai Dikti, di dengan sertifikat dari Dikti langsung dan tentunya ada benefit-benefit lainnya gitu. Oke, dan selanjutnya ini yang dihasilkan juga salah satunya adalah MOU kerjasama Uki dengan perusahaan tempat saya eh, apa mengikuti dosen berkian industri ada MOU Uki dengan PT KSK kemudian MOA kerjasama Uki dengan LPPM eh, sorry, LPPM Uki dengan PT KSK. Kemudian ada IA-nya. Nah, ini yang terpenting karena IA-nya tentu kita sangat butuh untuk akreditasi program studi. Di IA ini ada kerjasama pelatihan. Nah, kerjasama pelatihan ini sudah dilaksanakan antara pusat studi ASEAN UKI dengan KSK. Kenapa di pusat studi? Karena luarannya dikti justru uniknya kemarin tidak meminta program studi, dia meminta pusat studi. Karena uh, waktu itu dari uh, sumber dikti mengatakan bahwa mereka ingin ada pengembangan pusat studi, sehingga pusat studi yang di bawah universitas. Nah dalam hal ini karena saya wakil ketua pusat studi ASEAN UKI, saya melakukan me 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 antara PSA UKI dengan PT KSA. Kemudian, nah ini ada kerjasama penelitian. Kerjasama penelitian ini itu didanai oleh industri. Nah kemudian kita lanjut lagi uh, di slide selanjutnya. Sebentar agak terhambat. Oke. Okay. Nah ini apa sih yang bapak ibu dapat? Nah syarat masuknya memang sulit. Uh, banyak dokumennya, banyak aturannya, banyak monefnya, banyak yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus melakukan pemecahan. Tapi Bapak Ibu akan mendapatkan bantuan biaya hidup per bulan dari LPDP. Jadi ini LPDP sendiri yang kalau tahun lalu itu langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Saya kurang tahu kalau yang tahun ini. Jadi langsung di transfer ke rekening Bapak Ibu dan besarannya adalah lebih besar sedikit dari UMR DKI Jakarta tahun 2023. Jadi saya nggak mau menyebut nominal tapi Bapak Ibu pasti tahu Berapa sih jumlah UMR DKI? Nah, dia di atasnya, di atas sedikit dari UMR DKI itu per bulan, Bapak Ibu. Dapat per bulan, memang dikasihnya per tiga bulan, karena saya waktu enam bulan dikasih per tiga bulan. Setelah menyelesaikan laporan bulanan dan tidak mulai terlambat, nah, tapi agak sedikit tricky, Bapak Ibu. Hati-hati, kalau Bapak Ibu terlambat menyelesaikan laporan atau tidak menyelesaikan laporan, itu konsekuensinya bukan hanya ke Bapak Ibu tapi konsekuensinya ke universitas. Karena ada surat yang dikirim dari Dikti, jika dosen tersebut tidak bisa menyelesaikan hingga tanggal sekian, maka universitas tidak dapat mengikuti program MBKM selanjutnya. Nah, itu jadi memang karena dia merasa memberikan, jadi dia kita harus tunduk. Tapi tenang aja Bapak Ibu, laporannya enggak yang kita kayak bikin LED akreditasi kok gitu. Enggak, enggak seperti itu. Udah ada di platformnya semua bagian-bagian masing-masing. Nah kemudian selain kita dapat dari Dikti, kita dapat juga dari pergantian transport dan industri. Nah besaran ini itu ditentukan oleh industri. Jadi Bapak Ibu nggak tidak bisa tidak bisa membandingkan misalnya kok yang saya dapat sekian dosen yang lain di industri sekian sekian. Nah itu adalah kebijakan industri. Ada juga industri yang tidak memberikan tapi jadi ya itu tergantung industri karena dia melihat kinerja apa yang dihasilkan kemudian dia juga melihat kebutuhan terhadap industri tersebut bisnisnya ini masih besar atau kecil seperti itu. Nah kepentingan akademisnya lainnya Bapak Ibu tentunya kalau kita berkecimpung dengan program-program Dikti seperti praktisi mengajar, modul nusantara, terus kemudian kampus mengajar, nah ini tentu Pak Gunawan, Ibu Erni juga udah sering mengemukakan kita itu bukan hanya sekadar kamu berkompet kamu ikut dalam sebuah program enggak tapi kita pasti dapat yang pertama sertifikat dari Kemdikbud Dikti ini sertifikatnya Kemdikbud sama seperti tadi program praktisi mengajar nah sertifikat ini bisa dimasukkan dalam bidang A poin M dengan total 144 jam mewakili perguruan tinggi dalam kemen kegiatan kementerian menjadi anggota dalam program kementerian. Nah, ini sudah saya buktikan dan kemudian dan ini sudah terkonfirmasi bahwa itu akan terhitung sebesar 12 kum. Bayangin kok 12 kum itu sepertinya lebih besar dari kum ketika menduduki uh, ada beberapa jabatan struktural. Nah, jadi kita dapat kum langsung dari Dikti. Nah, apalagi, ini pengalaman pribadi saya sendiri, uh, adalah nilai tambah bagi reviewer dikti ketika pengurusan JJA. Itu pengalaman pribadi saya. Saya mengurus JJA lektor saya itu pada saat mau lebaran. Saya pantau statusnya, saya sudah di-approve, itu hanya kurang dari dua minggu. Saya lihat, saya pantau di uh, uh, di Sijali, statusnya kurang dari dua minggu. Dan ketika pada saat uh, publish itu... Cepat sekali. Jadi ketika pada saat kita pembekalan, itu dikatakan bahwa Bapak-Ibu ketika berkontribusi atau terlibat dalam program-program MKM, tentunya Dikti akan menganggap Bapak-Ibu adalah berkompeten. Jadi artinya sehingga ketika kita mengurus JJA, kita akan dapat bantuan dari situ. Jadi reviewer ibaratnya reviewer dikit itu oh tahu dia notice karena kita masukkan sertifikat-sertifikat tersebut dan data kita semua sudah terkoneksi. Begitu juga seperti di sister, di sister saya sudah terkoneksi. Itu dosen berkaitan industri 2023, dosen dosen DPP MSIB 6 2024 gitu. Jadi semua program MBKM itu terkoneksi dan Bapak Ibu pasti sudah beberapa saya yakin di sini Uh, sudah sudah juga yang mengikuti MBKM lainnya sudah merasakan hal tersebut karena ada poin-poin ditanya program MBKM apa yang bapak ibu ikuti. Nah selain itu adalah koneksi dengan industri pastinya karena kita butuh dengan uh, industri dalam apalagi yang bidang ilmu bidang ilmu seperti ilmu komunikasi yang kami butuh berkoneksi dengan industri. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah platformnya adalah sumber daya Itu Bapak Ibu bisa masukkan platform tersebut. Nanti saya tunjukkan platformnya dan nanti ada, ada memang ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Lalu kemudian ini hasil seleksi wawancaranya kalau tahun 2023 kemarin adalah peserta yang mendaftar itu 354 untuk mendaftar dokumen yang lolos ke wawancara hanya 207 orang, Kemudian dari 207 orang yang lolos dalam program dosen berkegiatan industri, pelaksanaan program DUDI itu adalah 119. Jadi dari 354 yang mendaftar, lolos ke wawancara 207, lolos ke DBI-nya 119. Nah, memang saya lihat Bapak-Ibu pada saat saya menjalani dosen berkegiatan industri, dosen seperti apa yang dipilih? Dosen yang sering merawiri di dunia industri. Jadi kalau Bapak-Ibu ada pengalaman waktu itu sebelum jadi dosen menjadi praktisi. Nah, itu wajib dimasukkan ke dalam CV. Terus misalnya Bapak Ibu pernah PKM dengan industri. Nah, itu dimasukkan Bapak Ibu nanti di dalam ketika daftar riwayat hidup. Bapak Ibu masukkan. Masukkan itu di poin pertama, di pertama dulu dibanding dibanding bawah-bawahnya misalnya jurnal penelitian, membuat buku bahan itu di bawah. Tapi di atas yang industri-industri naikin ke atas. Karena dia mau lihat itu. Karena saya lihat poinnya itu ketika pembekalan adalah satu, dosen ini memahami industri. Jadi memang ini program yang dikhususkan untuk dosen-dosen yang memang dia in charge dengan industri. Nah, ini tips and trick-nya, tapi mungkin saya harus tampilin sebentar kali ya. Coba saya tampilin platformnya. Semoga sih tidak error ya. Uh, sebentar. Atau enggak usah ya. Sebentar. sebentar, coba saya tampilin. Jadi ada beberapa syarat yang Bapak-Ibu harus lengkapi. Dan nanti saya akan kasih juga kelunya apa di bagian mana uh, Bapak-Ibu harus tingkatin. Ini sebentar. Nah ini... Oke, okay, tapi Oh, pak, uh, pak Rafki izin, apakah sudah tampil, pak Rafki? Belum, bu, masih hitam, bu. loading, bu. Oke. Oh. Nah, sudah muncul, bu. Uh, sekarang? Oke. Okay. Ini Bapak Ibu, ini Bagus. adalah para sumber daya dikti. Ini saya masuknya di program terdaftar karena saya memang sudah terdaftar. Nanti Bapak Ibu masuk di penawaran program. Penawaran program itu program-program yang berada di bawah sumber daya dikti. Nah Bapak Ibu bisa pilih nanti kemudian program. Nah ini waktu syarat, tapi saya mendapatkan informasi bahwa yang 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 sekarang yang uh, KDSI, ya kalau nggak salah ya itu juga mirip uh, sama dengan syaratnya. Jadi kalau dokumen persyaratan di sini ini, nah ini surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi, surat rekomendasi dekan, surat pernyataan pengusul, proposal kegiatan, surat kesehatan jasmani. Yes nah ini, ini adalah kalau ini pasti kita mudah ya dapatnya karena di UKI kita untuk surat menyurat tidak kendala, kita bisa dengan cepat mendapatkannya. Maling ini proposal. Nah ini bapak ibu proposal ini masukkan mata kuliah yang menjadi gongnya bapak ibu. Kalau bapak ibu kuatnya di mana mata kuliah itu yang dimasukkan dan mata kuliah tersebut adalah ciri khas bapak ibu untuk uh, uh, apa, penelitian kelanjutannya gitu. Jadi misalnya saya saya mata kuliahnya adalah humas digital dan uh, humas digital. Uh, hubungan media dan media sosial, teknologi komunikasi dan informasi tiga tersebut saya masukkan ke dalam proposal ini di dalam kalimatnya. Artinya proposal ini saya akan melakukan apa, kemudian hal ini sejalan dengan mata kuliah saya apa, materinya apa. Jadi disindirnya di sana gitu. Jadi proposal ini itu yang akan turut menentukan Bapak Ibu di industri ini mau buat apa nah kalau data usulan ini data peserta ini kan sama ya pilihan skema itu itu dari e, nanti, daftar bapak ibu nah ini memang cukup banyak dia minta penelitian PKM publikasi jurnal pemakalah seminar karya buku perolehan haki, kerjasama dengan industri penghargaan nah ini e, pastinya bapak ibu semua sudah punya dan tinggal dimasukkan dari Google Scholar tinggal di download dan tinggal dipindahkan ke sini Kemudian di sini ada kerjasama dengan industri ini. Jika bapak ibu pernah, misalnya kalau kita PKM tuh dapat dari mitra, mitra itu mitra itu kategorinya industri, masuk ke dalam industri UMKM kan masuk ke dalam industri, masukkan sih sana permintaan kepada bapak A untuk melakukan pelatihan tentang teknologi komunikasi itu dimasukkan. Jadi kerjasama dengan industri itu dimasukkan. Nah karena dia ingin melihat bapak ibu sudah sering um, sering bekerjasama dengan industri sejauh apa. Lalu kemudian luaran program, di sini luaran program, nah ini luarannya. Kalau luaran program ada yang wajib, nah ini wajib, yaitu kita harus mengupload salah satu mata kuliah kita yang kemudian nanti akan kita ubah. Artinya RPS awal kita itu kita submit, ini RPS awal. Nanti setelah kita selesai mengikuti program dosen kegiatan industri ini, RPS-nya harus ada dirubah berdasarkan apa yang kita temukan di industri tadi. Nah itu, jadi... Uh, ini adalah mana saya informasikan agar Bapak Ibu mengupload mata kuliah yang memang menjadi kesayangannya Bapak Ibu ibaratnya seperti itu. Lalu kemudian ini ada luaran programnya, ada luaran pilihan. Ini nanti Bapak Ibu bisa pilih, tidak usah pilih semuanya. Ada pilihannya kalau ini saya MOA praktisi industri, kemudian guest lecturer, kemudian pembimbingan bersama, ada innovation center. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang uh, memiliki pusat studi uh, bukan, sorry, bukan memiliki pusat, artinya menjadi Anggota dari pusat studi yang di Uki ini bisa memanfaatkan ini. Kita bisa dapat innovation center ini. Nah kemudian data keuangan, kalau ini data rekening tiket transportasi. Nah tiket transportasi ini bapak ibu, kalau bapak ibu ditempatkan di luar wilayah regional bapak ibu, memang ada. Jadi ada dosennya ditempatkan jauh. Jadi dia misalnya ternyata ditempatkan di Kalimantan, padahal dia dosen di Jakarta nah itu memang kembali nanti kepada hak otonomi kampus mengizinkan atau tidak karena dia harus in-charge di sana tidak bisa ya namanya dia bulan sebulan sekali saja datang ke sana nggak bisa tapi itu adalah nanti uh, pilih di dikasih pilihan kok nanti Bap ada klik pilihan bapak ibu bersedia di luar jabodetabek apa tidak nah ini nah kalau bapak ibu dalam uh, pekerjaannya nanti uh, dalam kegiatannya ada harus keluar kota karena acara dari Mitra, ini tiket transportasi itu di sini juga seperti itu. Nah, ini progres kegiatan industri. Nah, ini Bapak-Ibu yang saya sampaikan bahwa di sini ada laporan-laporan yang tidak boleh terlambat. Nah, ini harian. Laporan ini adalah laporan harian. Kita harus mengupload foto dan juga kita ngapain. Nah, ini. Jadi log hariannya itu sebesar 15 hari per bulan. Begitu juga dengan uh, laporan bulanan. Ini adalah laporan bulanan yang kita kita tinggal convert dari laporan harian tadi ditandatangani oleh mitra. Lalu kemudian monitoring monitor evaluasi ini dari Dikti dari sumber Dikti sendiri. Kemudian di sini download sertifikat ketika kita selesai untuk uh, kegiatan dari program uh, dosen berkegiatan di industri ini. Nah, itu untuk uh, pendaftarannya Bapak-Ibu dan kita, uh, yang terakhir saya mau kasih cluenya. Saya kasih tips and yang berdasarkan pengalaman saya. Tapi pasti saya yakin Bapak Ibu pasti punya tips and trick tersendiri lagi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya alami. Ini gimana sih of oh, so, maaf, ini bukan DPP MSIB tapi uh, salah adalah dosen bergaya industri. Yang pertama, berkasnya harus lengkap. Jadi untuk tadi jurnal proposal uh, penelitian itu berkasnya harap lengkap. Kemudian pengalaman di industri itu wajib dimunculkan, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena e, jadi begini bapak ibu, se, untuk pada contoh pada saat wawancara, pada saat sebelum kita, kalau kita lolos dari dokumen-dokumen, dokumen seleksi yang di-upload di tadi, kita akan dipanggil lolos ke wawancara. Kalau lolos dari lolos dokumen, nah pada saat e, wawancara itu disampaikan seperti ini. Ibu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait calon mitra. Jadi, sebelum wawancara itu, kita sudah dikasih tahu, kita akan calon mitranya, industri mana? Jadi ibu sampaikan apa solusi untuk mitra tersebut berdasarkan bidang keahlian ibu, tapi jika jawabannya teoritis atau jawabannya buku banget saya akan langsung mengatakan next. Itu gitu. Jadi, nah saya ada teman saya dari peminatan yang sama dengan saya itu public relations, tapi sayangnya beliau tidak lulus di dosen industri. Jadi saya tanya, "Kenapa pas wawancara?" Jadi pas wawancara dia ditanya, "Apa yang akan Anda lakukan dengan permasalahan ini?" Dia jawabnya adalah Uh, saya akan melakukan planning, uh, kemudian organizing. Jadi saya akan melakukan dan itu adalah apa yang terdapat dalam buku Catalyst Center and Broom. gitu. Jadi dan akhirnya langsung dibilang next bu, ibu harus kasih yang lebih praktis. Jadi jawabannya harus praktikal. Nah ini berbeda memang. Jadi dia mungkin bapak ibu yang khususnya dari vokasi ini akan akan jago banget nih karena dia uh, praktikal sekali. Nah kemudian uh, jawabannya tidak teoritis dan harus praktik, harus langsung solusinya. Lalu keresah, nah yang nomor tiga ini Bapak Ibu, program DBI dosen industri itu dibuat karena berdasarkan hasil riset yang dibuat oleh Kemdikbud dan saya yakin Bapak Ibu dari ekip lebih paham banget soal ini adalah kurikulum pendidikan tinggi kita dan juga materi-materi di dalamnya tertinggal lima tahun dibandingkan industri. Jadi industri sudah butuh apa kurikulum kita terlambat lima tahun. Nah sehingga dilahirkanlah program ini gitu dan sehingga nanti pada saat wawancara pada saat deskripsi diri bapak ibu sampaikan bahwa ada keresahan bapak ibu melihat bahwa di industri itu seharusnya sudah A tapi di dalam kurikulum saya masih B bahkan di materi saya saya mengajarkan ini mahasiswa masih lebih kepengen yang ke arah A arah industri itu jadi ada keresahan-keresahan itu sehingga ini adalah pengembangan-pengembangan terhadap kurikulum pendidikan tinggi dan juga materi-materi Bapak Ibu. Itulah tujuan dari program ini agar sejalan seperti itu. Nah, kemudian langkah aktif. Nah, langkah aktif yang akan Bapak Ibu lakukan setelah tamat dari DBI, dari dosen industri apa? Untuk mahasiswa dan untuk perguruan tinggi. Pastinya untuk mahasiswa adalah materi. Nah, ini juga memang terkadang sumber daya dikti cukup cukup unik. Jadi nanya gitu pas di laporan akhir di monef terakhir nanti gimana cara ngajarinnya bu apa mahasiswa cuma disuruh presentasi gitu. Nah, jadi kita nah jawaban jadi dia langsung menekan seperti itu. Jadi akhirnya saya harus menjawab bahwa tidak Pak, saya akan membuat bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Nah, dia akan komen ya karena kan presentasi itu mahasiswa ya saling kali kong gitu ibarat kong kali kong nanti temennya disuruh nanya apa biar dia dapat nilai gitu dan terkadang nanti yang presentasi kelompok A yang B enggak nah jadi dia turut Menanyakan, Bapak Ibu, akan melakukan apa setelah dosen industri ini? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Sekian uh, tips and trick dari saya, gitu. Jadi, uh, ini ini waktu saya ikut ke Bakri. Bakri, waktu perusahaan, ada, ada. ikut ke Bakri, dan saya pakai seragam, seragam uh, Uki, gitu, sekaligus untuk branding Uki. Sekian uh, dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang terlewat atau salah kata. Saya kembalikan ke Ibu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Marcelia untuk, uh, dan demikian Bapak-Ibu paparan kedua narasumber kita. Uh, untuk selanjutnya, sesi-selanjutnya sesi, selanjutnya, sesi tanya-jawab. Um, uh, mungkin Bapak-Ibu memiliki beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan kedua narasumber. Untuk itu saya membuka sesi tanya-jawab. Dalam sesi tanya-jawab ini, dipersilakan Bapak-Ibu memperkenalkan diri dari prodi apa dan ingin bertanya kepada siapa. Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin bu, boleh bertanya. Saya nggak tahu nih, rasanya saya hilang nih. Selamat Bapak Luki. selamat siang. Iya, selamat pagi so, untuk kedua narasumber kami. Terima kasih Bu Faradiba dan juga Ibu Marcelia. Saya mau bertanya untuk uh, di praktis mengajar ini ke Kedua kalinya saya mencoba untuk bisa ikut di praktisi mengajar. Nah, Bu, mau saya mau menanyakan beberapa konsep. Satu pertama mata kuliah yang saya ajukan nantinya rencananya akan ada dua praktisi begitu. Kami sebenarnya sejauh ini sudah melakukan uh, kegiatan praktisi mengajar, tapi uh, apa namanya kayak mengundang dosen. Terus dosennya sudah kita anggap sebagai praktisi. Memang praktisi ya, mengundang sorry praktisi tapi internal kita tapi jadi nggak pakai platform nah ini saya mau coba yang kedua kalinya untuk pakai platform apakah lolos apa enggak gitu ya nah yang saya rencanakan adalah tadi mata kuliah saya satu tapi praktisinya rencana dua karena akan mengajarkan dua topik yang berbeda itu bisa atau enggak terus yang kedua bu terkait dengan jam jam mata kuliahnya itu kan sebenarnya kita ada tiga SKS tiga SKS kalau diartikan dalam uh, teori itu kan 50, tapi kita kan Kebetulan uh, dua kali praktik, eh sorry, dua teori satu praktik, artinya kan serat 200 jam, eh 200 menit ya, 200 menit. Itu oh, sorry sorry. 100 100 tambah saya, 200 menit. Nah kalau hitungannya per jam, apakah kita memang hanya tulis aja jamnya atau menitnya gitu? Karena rencana saya satu praktis itu nanti mengajarnya dua pertemuan. Nah apakah bisa seperti itu Bu atau bagaimana? Itu sih pertanyaan saya dua. Ada lagi, Ibu Paradiba mau langsung menjawab atau nunggu. Iya. Ya. Ya, uh, baik, uh, baik. Terima kasih Pak Luki untuk pertanyaannya. Uh, pertanyaannya, apakah uh, yang pertama ya Pak Pak apakah bisa uh, dalam satu mata kuliah itu ada dua praktisi? Kalau dibilang bisa bisa Pak. Nah, tapi kalau ditanya lolos atau tidaknya mungkin? Saya tidak perlu menjawab. Mungkin oh. uh, tipsnya itu sama kayak itu mungkin dari uh, pengelola BKM ya, karena uh, uh, lebih paham betul ya terkait uh, apa sih yang mana yang lolos, tapi yang bisa uh, mungkin pengalaman saya, karena saya uh, oh waktu praktisi mengajar itu uh, untuk satu mata kuliah satu praktisi gitu, karena kan uh, to total uh, jamnya itu kan uh, enam, enam kalau saya saya Buat itu kan ada enam pertemuan, Pak. Nah, sedangkan dalam satu um, kuliah itu kan yang biasanya kita buat ada enam belas pertemuan. Jadi, sebisa mungkin setengah dia mengajar, setengah saya, gitu. Itu yang pertama. Jadi, kalau dua pun bisa, gitu. Itu bisa, Pak. Cuman, uh, uh, lolos atau enggaknya itu nanti mungkin bisa ditambahkan oleh uh, bagian MBKM Yang pertama. Terus, yang kedua terkait dengan jam. Nah, sebenarnya memang untuk jam uh, realisasi di perkuliahan yang biasa kita lakukan itu berbeda dengan jam yang dipraktisi gitu. Kalau dipraktis itu hitungannya apa? 12 jam untuk satu praktisi mengajar. Jadi nanti bapak -Ibu, Pak Luki bisa mengkreat sendiri misalkan apakah dalam 12 jam itu nanti Pak Luki bisa buat jadi 8 pertemuan, jadi masing-masing satu -masing jam 30 menit, atau bisa dibuat enam pertemuan, jadi masing-masing dua -masing jam gitu ya. Jadi untuk total keseluruhan itu adalah 12 jam, gitu, Pak nanti di-create sendiri sama Pak Luki seperti apa gitu. Nah kalau kurang kurang jamnya itu kan berarti juga akan terkait dengan perhitungan honor dari praktisi. Nah itu mungkin yang lebih bisa menjawab itu mungkin dari pihak MBKM. Mungkin seperti itu Pak. Satu lagi Bu uh, boleh ya bertanya uh, yeah. terkait dengan uh, kan kami ini di mata kuliahnya satu, satu uh, dalam satu tim ya. Jadi ada dua orang. Nah, rencananya memang satu bagian setengahnya ya sebelum sampai UTS itu uh, punyanya dosen yang partner saya gitu kan bukan saya gitu kan nah apakah itu akan berpengaruh dengan pelaporan PDDT atau enggak ya maksudnya kami saya saya ada dua orang nih yang sisi saya kan bagiannya setelah UTS nah saya rencananya bagian praktis itu yang sebelum UTS tapi itu sebenarnya bagian dari teman saya partner saya gitu jadi uh, nanti pelaporannya seperti apa Kap apakah Teman saya ini juga harus daftar praktisi mengajar dosennya, dosen teman saya ini partner saya ataupun nggak masalah saya aja. Tapi yang memang nanti ketika di AIS kan memang inputnya adalah mata SKS-nya teman saya itu gitu. Gimana bu? Berdasarkan pengalaman saya pak, saya hmm. pernah mengajukan itu mata kuliah fisika panas. Itu hmm. fisika panas 4 SKS. Jadi saya tim teaching dengan Pak Taat. Nah, Oke. jadi di situ saya pecah RPS-nya, Pak. Jadi, uh -huh. RPS fisika panas itu saya tambah itu fisika panas untuk termodinamika. Uh -huh. Jadi, saya buat. Jadi, hitungannya itu 2 SKS. Jadi, tetap uh, 16 pertemuan. Jadi, saya butuh satu praktisi, gitu. Tapi, uh, di tempat lain, Pak Taat juga mengajukan fisika panas untuk suhu dan kalau. Jadi, memang kita buat uh -huh. uh, berpisah RPS-nya. Jadi, masing-masing punya, gitu. Tapi, kalau untuk Uh, dia dua SKS kan mau nggak mau nggak bisa dipecah ya pak ya yeah. so, tetap satu tata gitu ya nah itu bisa dengan uh, bisa uh, satu praktisi gitu pak cuman Aha. nanti bagaimana perhitungan di Prediktinya itu saya kurang paham Pak oh ya artinya nggak masalah ya karena namanya pelaporan di Mas. Ais ya kita pakai teman kita namanya masukin nggak apa-apa kalau teman kita salah gitu ya iya yeah, baik bu terima kasih mungkin yang tadi dari tim MKM boleh menjawab <laughs> Terima kasih Bapak Luki, uh, Bu Farah bang. Ya, boleh. Saya tambahkan, uh, boleh Pak Luki. Siapa? Yang pertanyaan pertama izinnya Bu Farah dari sisi pengelola MBKN. Uh, uh, yang pertama uh, tentang mata kuliah yang didaftarkan sudah ada surat dari WRAI kepada seluruh dosen melalui Dekan Wadek dan Kaprodi. Mohon disampaikan kepada teman-teman dosen bahwa satu dosen boleh mendaftar e, dua mata kuliah, tuh karena e, supaya ada semakin banyak dosen yang bisa e, mengikuti. Kemudian terkait jam, oh ya, lalu e, satu mata kuliah itu boleh tim teaching boleh, boleh ya Pak, boleh. Tapi dengan catatan sebaiknya tim teachingnya bukan dosen yang di luar Uki yang di dalam UKI. Seperti yang dicontohkan Ibu Farah tadi, mata kuliah yang sama tapi diajukan oleh pataat, diajukan oleh Ibu Farah, lolos, lolos. Ya. Tapi uh, saya melihat di sini semua yang kita ajukan yang lalu versi review universitas kan ada review PT, ada review Dikti, ya yang 89 mata kuliah RKK yang sudah kita rekomendasi dari UKI itu semua kualitasnya sama, tapi entah kenapa lolos didiktinya berbeda, mungkin tergantung dari reviewernya dan praktisi mungkin ya Pak. Kemudian tentang jam, disediakan itu maksimum 12 jam. Boleh menjadi empat pertemuan berarti dua setengah, dua setengah, tiga, tiga, tiga. Boleh, Pak. Uh, kalau menjadi lima pertemuan berarti dua setengah, dua setengah, dua setengah, dua setengah, dua. Ya, uh, boleh menjadi enam pak, gitu. Jadi maksimum enam kalau di platform. Kemudian uh, saya sampaikan sekaligus di sini pengalaman juga sampai saat ini kita masih menunggu ya pak, uh, bu, bapak, ibu yang sudah lulus yang lalu hanya kurang satu menit menuju 12 jam itu harus turun ke 11 jam. Nah, seperti itu. Sementara Dikti mencairkan uangnya 12 jam, itu sudah paket. Nah, tapi inilah yang menjadi kesulitan kami dalam pengelolaan BKM. Hanya karena satu menit kurang mengisi di logbook, maka kami akan kerepotan mengembalikan satu jam itu ke LPDP dengan proses-proses yang sangat panjang. Dan harus dirifan ke LPDP dana tersebut. Oleh karena itu, bila nanti Bapak Ibu lolos, mungkin berbagi hal baik yang disampaikan teman-teman, mohon lebih baik jamnya dilebihkan. Bukan artinya jam di platform ya, Bapak Ibu, tetapi jam di logbook, jam di pelaksanaan. Misalnya, dua setengah jam, ya, Mbok, ya, dua setengah jam lewat seperempat jam atau lewat tiga atau sepuluh menit begitu, karena semua terekam oleh dikti. Baik, itu saja saya menjawab lebih lebar dari apa yang Bapak tanyakan. Terima kasih, silakan Bu Desi. Izin Bu, satu lagi, ini di ya, boleh. di platform belum ada ada tulisan masih mohon maaf perguruan tinggi Anda belum memiliki core koorpit core, perguruan tinggi yang terverifikasi periode ini. Saya sudah coba heredisasi tadi. Yeah. Iya, uh, mungkin dalam hari, hari ini. Okay. Hari ini akan uh, kami aktifkan uh, karena uh, setiap semester, setiap pembukaan praktisi mengajar, koor PT-nya harus di-update uh, surat tugasnya. Dari okay. segi tanggal, seperti itu. Jadi, tapi Bapak-Ibu, kenapa kita lebih cepat? Karena kalau bisa sasaran kami lebih cepat uh, semua berproses ya, Pak? Yep. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, semua. Terima kasih, Ibu Erni Terima kasih, Ah, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu ingin bertanya. Mungkin Pak Gunawan, Pak Rudi, Bu Citra, atau Bu Julinda. Sementara ada yang bertanya, saya boleh saya tambahkan, Bu Desi. Silakan Ibu. Ya. bahwa untuk mendaftar sebagai praktisi mengajar, Uh, itu berlaku untuk dosen D3 sampai S3 Bapak Ibu. Jadi tidak ada uh, apa pembatasan. Oh, uh, tidak ada MBKM di S2, tidak Bapak Ibu. Dosennya tetap boleh mengikuti bahkan agak sedikit uh, lebih di apa digencarkan karena ini merupakan kegiatan dosen di luar uh, pem, uh, pembelajaran, bahkan boleh keluar ke kampus ya terutama untuk uh, dosen berkegiatan di industri yang seperti Bu Marcelia tadi. Bapak, Bapak, bu Marcelia sepertinya tadi apinya kurang menyala, bu. Ya sekalian dapatnya apa aja gitu ya. <laughs> ya, tapi dengan dikatakan lebih besar dari UME Jakarta dan untuk lima bulan, aduh, mayan banget ya, bu ya. <laughs> di luar ongkos. Di, di itu nah. nggak termasuk yang dikasih industri? tadi saya ya, belum belum lagi yang dari industri itu baru yang dari negara belum lagi ongkos-ongkos ya Bu. Iya. Ya, selamat Bu. semoga Ibu Bapak dapat menginstripin inspirasi dosen-dosen lainnya. Ah, dosen kedokteran bolehkah ikut MBKM kegiatan-kegiatan MBKM? Boleh sekali. Nanti kami sudah boleh di-share Bang Rafki berapakah praktisi yang tertarik di UKI? Artinya begitu banyak ribuan praktisi tertarik untuk mengajar mengikuti program praktisi mengajar di UKI. Ini menjadi plus point kita ya kekuatan kita. Boleh dilihat di situ praktisi yang tertarik di bawah sedikit. Ya. Ini adalah jumlah praktisi yang tertarik mengajar di UKI Bapak Ibu. 1729. 1729. 1729 yang mengklik mata kuliah mata kuliah di Uki yang sudah ditawarkan oleh para dosen. Namun yang lolos berapa Bang Rafki? Hanya Empat puluh 48 praktisi yang yang masuk ke Uki uh, semester lalu. Uh, praktisi mengajar 4. Uh, semoga pada pertemuan uh, praktisi mengajar 5 lebih banyak lagi. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan soal praktisi. Kalau soal DPL, peminatnya di UKI tidak banyak. Saat itu cuma tujuh yang kami verifikasi ada enam. Yang mendaftar se-UKI ada tujuh. Yang kami rekomendasikan ada enam. Dan yang lolos Ibu Marcelia seorang. Semoga ada Bu Marcelia berikutnya. Itu sekedar informasi Bapak Ibu. Bu Marcelia daftar lagi boleh? boleh sekali silakan bu iya iya bu erni iya silakan bu desi mungkin ada yang mau tanya izin bertanya boleh bu silakan pak gunawan ya uh, terima kasih atas kesempatannya terima kasih untuk uh, bu Farah dan uh, bu marcelia uh, saya khusus bertanya ke ibu marcelia bu uh, kan kita sama-sama dari rumpun ilmu Maniora, nih maksudnya dari pengalaman ibu yang lalu, ada nggak uh, ibu melihat bahwasanya kayak seperti saya nih dari bahasa, ada nggak industri yang menerima dosen yang uh, dari ilmu bahasa gitu? Karena kalau dihubungkan dengan industri bahasa kayaknya lebih cocok ke perpustakaan nasional atau apa gitu? Uh, menurut ibu seperti apa? Itu saja sih. Karena nanti sia-sia uh, kita uh, mendaftar, tapi kayaknya nggak uh, cocok banget nih di dunia industri gitu loh. Ya. Thank you. Langsung dijawab atau gimana, Bu Desi? Eh, silakan Ibu Mas ya. Iya, terima kasih Pak Gunawan Tambun Seribu atas pertanyaannya. Uh, mungkin itu bisa saya cek di itu ya Pak. Di, jadi pas pengumuman itu nanti coba saya cek ada tuh nama dosen program studi. Tapi setahu seingat saya, tapi memang dia jauh dapatnya Pak ke industri malah di Australia kemarin. Jadi memang kami dosen industri itu industrinya tidak hanya dalam negeri, tapi dia berada di luar negeri juga bisa. Jadi waktu itu dapat di Australia itu dari program studi bahasa itu Pak. Jadi, nah. Uh, Nah, dan beliau mengambil berarti artinya kampusnya memang mengizinkan untuk ke Australia. Nah, tapi untuk yang di Indonesia nanti coba saya lihat di pengumuman ya Pak. Tapi kalau saya rasa bahasa itu kayak di multinasional company itu kan banyak tuh Pak butuh dia multinasional company karena orang umumnya orang bahasa itu lebih tidak hanya mereka kayaknya tidak hanya paham dari segi language tapi dia butuhnya juga dari segi budayanya gitu karena kan lebih tahu. Uh, budayanya seperti apa Seperti itu Jadi nanti uh, saya lihat Saya share Nanti saya kirimkan ya Pak Wah baik sekali Bu Marcellia ini Puji Tuhan Terima kasih Bu Marcellia Itu aja sih terima Ada terima. sama yang uh, Kabak MBKM Kalau misalkan kita ditempatkan di luar negeri nih Bu Erni ada nggak keputusannya kita diokekan tanya dulu pimpinan kita nanti sia-sia yes, yes, ya kita daftarkan oh, gitu. Oh tentu saja Bapak menjadi duta dong Pak wow. Bapak menjadi duta UPI yakin ya mengajar di dosen industri ya kan kalau Bu Marcelia ya. tadi di atas UMR, Bapak di atas mm, Menteri di atas ya, gitu. langit lah. Oh lebih tinggi ya Bu, <laughs> izin penambahan Bu Erni. Kalau yang ya. luar, jadi itu memang disamakan dengan perempatan. Jadi misalnya Jakarta, maka dia dapat UMR-nya di atas. Dia ngitung dari luar Jakarta dinaikkan dari luar Jakarta karena kalau di luar negeri memang disamakan Pak, jadi dia hitungannya mm -hmm. uh, standarnya dia di sana di Australia. Standar ya? Australia <laughs> tukang las enam puluh enam puluh delapan juta Bu, oh, apalagi iya, iya. expert seperti Pak Gun. Soalnya uh, <laughs> banyak banget itu. <laughs> banyak banget ini Bu N ini ya, apa ya baiklah Bu, segera ditanyakan ke pimpinan nanti kami kalau dikirim ke luar negeri uh, bisa dipastikan yep. bisa ya Bu. Makasih. Saya tanyakan langsung Pak, selesai ini. Terima kasih. Pak semua ya. Kaprodi berangkat, gitu kan seru ya. <laughs> Baik, terima kasih. Silakan lanjut Bu. Ya, terima kasih Bu Luki. Izin. Uh, izin, izin yang saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi kehadiran uh, ada di room chat, ya. Dan saya ingin membaca pertanyaan dari. Dari Ibu Julinda Siregar, mungkin uh, Bu Erni bisa menjawab. Mohon izin, uh, izin nanya. Saya dosen tidak tetap di Uki. Semester ini mengajar psikologi perkembangan peserta didik. Apakah kalau tidak tetap bisa daftar praktisi mengajar dari Uki? Ah, saya izin menjawab Ayah. untuk Ibu Julinda. Ibu Julinda mendaftar dari kampusnya sendiri, Ibu. Dosen kolaboratornya seperti itu, Ibu. Namun, tadi saya kirim supaya semangat juga, Ibu, mendaftar dari kampusnya. Kemudian, untuk yang dosen di industri juga, semuanya dari uh, kampusnya sendiri, Ibu. Tapi, kalau misalnya Ibu uh, menjadi tim teaching, pengajar kedua, misalnya maka ibu bisa masuk di dalam tim teaching karena pengajar yang terdaftar harus yang berindek ber, ber uh, NUPTK di kampus uh, yang menjadi penyelenggara sekarang tidak NIDN NIDK lagi ya bapak ibu ya kalau tidak salah kita sudah NUPTK yang, yang sudah terintegrasi dengan data dukcap apa duk Induk KAPIL kita dan juga terintegrasi dengan segalanya termasuk BPJS dan semua-muanya NPWP sudah menjadi satu. Demikian Bu Julinda, semangat tetap. Terima kasih Bu Erni. Mungkin bisa terjawab ya Bu Julinda. Uh, sepertinya Pak Edison on cam. Pak Edison harus bertanya nih, soalnya harus daftar dua-duanya Pak Edison ini. Boleh uh, bertanya Bu. Uh, Suaranya agak kecil Pak. Oh iya, sebentar sambil Pak, Pak Edison siap-siap. Bapak, Bapak HP, Bapak. namanya HP, tapi nama sebenarnya saya belum tahu. Bapak. Pak HP siapa ya? Bapak. Bapak. Siapa? Bapak. Bapak. Oh iya. Bapak, Bapak atau Ibu Bapak. HP. Bapak. Dari mana kita Bapak. tahu nomor NUPTK? NUPTK. NUPTK nomor NUPTK, NUPTK kita NUPTK ada di sister Bapak, Bapak. Ibu. Ya, ya, jadi sudah berubah. NIDN nanti nanti. Eh, iya sudah itu dijawab itu, Pak Gun. Terima ya. kasih. Ya. Eh, itu, ibu, apakah suara saya bisa didengar? Denger, kan, Pak. Oke. Okay. Ya, eh, mohon izin bertanya. Ya, Ibu Erni, mungkin ini pertama kali saya mau eh, tertarik untuk mengikuti. Ya, D pertama kali. Jadi mungkin eh, banyak yang hal yang saya ingin tanyakan. Sebagai informasi sebelum saya menjadi dosen itu saya cukup lama di dunia industri ya cukup lama di industri baru saya masuk menjadi dosen. Nah kira-kira dalam program ini yang lebih utama apakah kedua program ini bisa diikutin atau salah satu atau bagaimana bu yang bisa diikutin itu satu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua untuk praktisi mengajar ini jujur saja kompetensi saya itu sebenarnya lebih lebih banyak eh, mengajar di prodi yang lain, bukan di prodi saya, gitu ya. Nah, apakah bisa mengusulkan eh, mata kuliah yang kita ampu di prodi lain, atau harus yang di prodi sendiri, gitu? Mungkin itu dulu pertanyaannya, Bu. Sambil nanti menyambung, terima kasih. Siapa yang mau menjawab? <laughs> Mungkin saya. saya... Jauh mungkin cerita ditambah sama Bu Boleh nanti saya tambahkan ya Bu. Untuk yang pertama mungkin Pak Edisan, apakah boleh dua-duanya? Kalau ada tiga-tiganya boleh boleh Pak. Karena kayaknya di sini Bu Masile juga sempat ikut praktisi mengajar ya Bu ya untuk Pak yang kemarin gitu. Jadi diikuti aja semuanya program MPKM kalau bisa waktunya seperti itu Pak. Nah, untuk yang selanjutnya terkait dengan uh, mata kuliah gitu. nah uh, waktu periode keempat kemarin saya uh, mengajukan mata kuliah statistika di prodi uh, akuntansi gitu. Jadi uh, itu bisa, Pak. Dan itu lolos gitu. Jadi uh, yang ditanyakan Pak di Pak ini bisa gitu. Jadi uh, semua mata kuliah yang kita ajarkan di semester tersebut itu berpeluang kita bisa ajukan di program profesi mengajar. Ini seperti maaf, itu, Bu Erni. Bu Erni, ya. Yeah. ya. Yeah. Uh... Uh, izin menambahkan Bu Erni, uh, terima kasih Pak Edison. Jadi saya itu selama saya mengikuti dosen industri kemarin saya juga dosen kolaborator praktisi mengajar. Nah itu boleh bersamaan begitu juga dengan sekarang di PPMSIB bersamaan juga dengan dosen kolaborator praktisi mengajar. Kenapa boleh? Karena di praktisi mengajar tidak mengeluarkan biaya anggaran dari dikti. Kita dosen tidak mendapatkan honor. Jadi program MBKM boleh diikuti dosen berbarengan lebih dari satu asal hanya satu yang mendapatkan honor gitu. Jadi contohnya misalkan kayak ini kan sekarang dosen industri buka, terus ada MSIB buka. Nah ketika diterima dua-duanya dia harus pilih salah satu karena itu ada honor dari Dikti. Tapi kalau nanti praktisi mengajar itu tidak masalah karena praktisi mengajar tidak dosen tidak menerima honor dari LPDP seperti itu pak Edison. Terima kasih Bu Erni saya kembalikan ke. Yeah. Erne. Saya kuatkan lagi boleh ya Bu Desi. Pokoknya Bu, uh, Bu Faradiba positif jawabannya, Bu Marselia positif jawabannya, saya double double positif Pak. Saya langsung menunjuk saja. Pak Haposan, beliau lolos sebagai dosen modul Nusantara. Itu dibayar, Bu. Tapi beliau juga lolos sebagai dosen uh, DPL. Beliau melakukan juga. Nah, itu. Jadi memang Uh, tergantung rezeki anak soleh tapi ya kalau lolos semuanya UKI sangat memfasilitasi UKI sangat mendukung karena pimpinan sudah mengamanakan uh, agar uh, keterlibatan di dalam MBKM itu semakin uh, meluas di di uh, di lembaga kita di UKI semangat, semangat ya Pak Edison kalau kesulitan kendala akun di sini kami siap membantu mari ke MBKM Pak. Okay, siap. Terima kasih Bu Erni, Bu Faradiba, yeah. Bu Marcelida membuat motivasi. Terima kasih. dan lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tidak terasa sudah dengan segala sudah bisa lagi? Oke. Okay. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Mo Faradiba, perwakilan dari dosen prodi fisika, dan Ibu Marcelia, perwakilan dari dosen prodi ilmu komunikasi. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menempatkan waktunya berbagi pikiran pada hari ini. Melalui diskusi ini, banyak pengalaman dan wawasan baru yang kita dapatkan. Uh, seperti uh, yang dinyatakan, diinformasikan oleh Bu Faradiba, bagaimana cara uh, membuat akun dosen, uh, cara uh, pembuatan kelas kolaborasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uh, dalam proses persyaratan yang ditempuh dan untuk uh, dari kesimpulan dari Bu Marcelia itu tips and trick kita untuk lolos masuk ke dalam sebagai dosen uh, praktisi mengajar dan ini uh, dosen industri dan uh, untuk sudah waktu, sesudah rundown acara usaha kita kembalikan kepada MC Pak Diardo baik terima kasih, I, sebelum bu kembali si. ke Pak Diardo boleh saya tambahkan sedikit bu boleh ibu ya. baik uh, bapak ibu kami juga sudah meminta konsul, eh, sudah konsultasi dengan Diki uh, karena kami juga diwajibkan untuk membuat bintek ini berkali-kali dan ini bintek pertama uh, saya Arahkan untuk Bang Rafi, Bang Deardo Bu Desi bagi peserta yang sampai akhir setia tolong difoto karena kegiatan ini bermanfaat untuk kegiatan uh, kegiatan untuk penunjang dan nanti semua yang hadir sampai akhir ada 30 akan diberikan sertifikat dan juga rundown dan juga surat undangan dari kegiatan ini sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing yang hadir sampai akhir saja kemudian untuk kedua narasumber kita ini masuk uh, di dalam PKM uh, Bapak Ibu dan nanti kami akan berikan juga surat tugas langsung dari WRAI dan sudah disiapkan, dilengkapi sertifikat. Tinggal nanti bapak ibu melengkapi kembali. Jangan lupa di sana pada saat membuat keterangannya itu adalah keterlibatan di dalam program MBKN. Nah, demikian dari saya tambahannya. Terima kasih. Silakan Pak Biardo. Hey, terima kasih Bu Erni atas informasi tambahannya terkait sertifikat. Ya, selanjutnya kegiatan inti kita, pemaparan atau bimbingan teknis terkait praktisi mengajar dan dosen berkegiatan di industri dan sekolah akan berakhir. Kita akan kita sampai ke penghujung ke kegiatan kita pada pagi hari ini sebelumnya karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Ermi bahwa sampai akhir ada untuk kita dokumentasikan ya kita dokumentasikan sekali lagi Bapak Ibu jadi mohon kesediaan hatinya Bapak Ibu yang masih setia ada di Zoom untuk on cam dan kita akan mengambil foto Masih ada Bapak-Ibu, minta tolong Bapak-Ibu yang belum on-cam, untuk bisa on-cam. Oke, okay, baik. Untuk sesi dokumentasi. Kita ada dua sesi ya. Yang pertama kita senyum terlebih dahulu menghadap kamera ya Bapak-Ibu, saya akan hitung kita nah, ada dua slide, jadi mohon ditahan. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, proses selanjutnya, uki unggul. Oke, tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu, oke okay, baik terima kasih bapak ibu, eh ya, dan mengingatkan kembali untuk bapak ibu yang belum mengisi presensi untuk dapat mengisi pada link yang sudah kami terakan di kolom chat ya bapak ibu. Bapak -Ibu. Mohon izin uh, untuk mengisi namanya dengan lengkap untuk uh, pembuatan sertifikat. Okay, baik, terima kasih, Kak Desi. Selanjutnya kita akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Saya izin uh, untuk hasil hatinya, Pak Gunawan Tamun Saribu, untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dipersilahkan, Pak Gunawan. Izin, Pak masih ke Gunawan, ke mute, Pak. masih ke mute, Pak. Suaranya belum terdengar. Masih ke mute. Masih ke mute. Masih ke mute, Pak. Masih ke mute, Pak. Oh, ke mute di mana? Ah, ya, ya, Oke, okay, ya, sudah, nah. sudah terdengar, Pak Gunawan. Baik, <laughs> baik Bapak Ibu sebelum kita keluar dari online Zoom meeting ini, mari kita besar kepada Tuhan menurut keyakinan kita masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan keratmu ya Bapak, engkau telah memberikan kami waktu bersama kolega kami di sini uh, untuk berdiskusi mengenai program MBKM, dan engkau telah uh, menunjuk dua narasumber yang memang berbagi pengalaman dan ilmu kepada kami, khususnya kepada kami yang baru akan mendaftarkan diri melalui program MBKM Tuhan. Engkaulah yang merestui segala perjalanan dan aktivitas kami, khususnya untuk uh, melakukan aktivitas akademis kami untuk uh, kemuliaan namamu dan juga untuk nama baik UKI. Tuhan, sebentar lagi kami akan segera uh, melaksanakan aktivitas kami masing-masing, biarlah kau yang terus memberkati kami dan juga orang-orang yang terdekat kami, Bila engkau yang berikan kami kesehatan dan juga berkat yang melimpah di dalam anakmu. Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur. Inilah doa kami dengan rendah hati. Kami berdoa uh, kepadamu. Dalam anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Baik, dengan begini berakhir sudah kegiatan kita. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di kegiatan selanjutnya. mendaftar Bapak Ibu, terima kasih terima kasih. Ya. Bapak -Ibu ya praktisi ya. Terima kasih Agnes, Pak Daru, Pak Daru ternyata. itu ternyata Pak Daru Karena mungkin pakai HP Wajah-wajah baru harus mendaftar ya Bapak Ibu. Pak Edison daftar dua mata kuliah Pak Kasman Pandiangan harus mendaftar Bu Eva, semuanya ya baru ada wajah mari Bapak Ibu kami tunggu di MPKM ya terima kasih, terima kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. terima kasih Pak Kasman, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, Bimba, Pak